Assalamualaikum Assalamualaikum teman-teman. teman-teman. Gimana nih kabarnya? Mungkin udah pada semangat kan? Harus dong, pagi-pagi harus semangat Kak Juno. Iya, pasti juga udah pada sarapan ya, karena udah jam 8 ya. Pasti udah mungkin udah sarapan, udah mandi, dan udah siap untuk mengikuti acara pada hari ini. Iya, pastinya harus diawali dengan semangat dong pagi ini. Iya, tentu aja. Nah, terus mungkin teman-teman yang lain yang belum join, bisa diajakin ya. Mungkin yang satu kelas atau ya Satu gugus satu PKMB itu. gugus. Nah, itu bisa diajakin gitu. Nah, terus jangan lupa juga nih buat nyiapin alat tulis ya. Iya, pasti materi kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman nih. Harus dicatat ya materinya. Benar. Nah, kalau katanya sahabat Ali bin Abi Thalib, ilmu itu seperti hewan buruan yang akan kabur jika tidak diikat. Maka itu ilmu itu harus diikat dengan tulisan ya teman-teman ya. Biar nggak kabur kemana-mana ilmunya yang terdapat pada hari ini. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang belum join ya, kita semua diajakin teman-temannya saling kerja sama ya. Panitia silakan untuk mengingatkan di grup saham dan teman-temannya yang mungkin kenal dengan teman-teman lainnya bisa segera diajak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, kayaknya ada jargon saham. Iya, ada dong, Kak. Jargonnya gimana nih, Kak? Oke, jadi aku mau ngasih tahu ya sebelum kita mulai materinya. Jadi ada yang namanya jargon saham nih. Jargonnya, kalau aku ngomong saham 2021, kita semua Jawabnya bilang, jawab, tangguh, tangguh, progresif, progresif, adaptif. adaptif. Coba deh, ulang lagi, ulang lagi. Ulang. Yuk, ulang, Kak. Mungkin tadi kurang kompak ya, kurang kompak gitu ya. Oke, jadi ada jargon saham ya teman-teman ya. Jargon saham pada hari ini adalah kalau aku ngomong saham 2021, jawabannya Tangguh, tangguh, progresif, progresif, adaptif. adaptif. Oke, gitu ya teman-teman ya. Mungkin nanti di tengah-tengah acara, nanti aku akan menyemangati kalian lagi ya dengan memberikan Jargon. jargon-jargon tersebut. Gitu. Nah, teman-teman yang udah join nih, silakan ya di on camming aja kameranya karena kita di sini biar saling bisa Sama, mengenal satu sama ya. lain. Benar banget, Kak Juno. Bener banget. Nah, tapi teman-teman yang misalnya apa ya bisa memakai virtual background ya. Dipakai ya, Iya. teman-teman, biar bisa seragam dengan teman-teman yang lain. Iya, kan udah disediakan ya virtual background-nya. Jadi bila memungkinkan untuk memakai virtual background, silahkan dipakai. Tapi jika tidak dipakai, gimana keadaannya? Mungkin jika ada kendala sinyal ataupun perangkat, mungkin nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, nah sebelum kita mulai acaranya nih, kita mau bacain tata tertib terlebih dahulu. Oke, apa sih tata tertibnya? Tata tertib training dasar saham 2021 bagi peserta saham. Berikut tata tertib peserta yang perlu diperhatikan. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan menggunakan pakaian bebas, rapi, dan sopan selama acara berlangsung. Yang kedua, pelaksanaan menggunakan aplikasi Zoom Meeting, pastikan seluruh peserta telah mengunduh aplikasi tersebut. Yang ketiga, panitia akan mengundang peserta dalam room dengan membagikan link URL di grup WhatsApp. Yang keempat, seluruh peserta saham diwajibkan hadir tepat waktu setelah link Zoom diberikan. Link Zoom akan diberikan 30 menit sebelum acara dimulai, dan seluruh peserta diharapkan bergabung tepat waktu 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kelima, format nama pada Zoom adalah nama lengkap underscore prodi masing-masing. Contoh, Muhammad Herjuno Nur Haramain underscore management. Yang keenam, selama acara berlangsung, peserta diwajibkan mengaktifkan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Jika terkendala, dapat menghubungi pemandu masing-masing. Yang ketujuh, seluruh peserta diwajibkan untuk mematikan atau memute mikrofon selama acara berlangsung, kecuali apabila dipersilakan oleh MC.
Yang kedelapan, seluruh peserta dilarang melakukan spam pada kolom chat Zoom. Yang kesembilan, seluruh peserta fokus mengikuti acara dan menyimak materi yang disampaikan dengan baik, dan diharapkan peserta mempersiapkan alat tulis pada saat penyampaian materi. Yang kesepuluh, seluruh peserta diperbolehkan menyampaikan pertanyaan saat sesi tanya-jawab dengan format nama lengkap underscore prodi underscore pertanyaan. MC memiliki wewenang untuk memilih siapa yang berhak untuk bertanya. Yang kesebelas, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak mengandung unsur sara serta provokasi lainnya. Yang ke-12, seluruh peserta diharapkan tidak membagikan link Zoom dan paspor kepada orang lain demi menjaga keamanan dan ketertiban acara. Yang ke-13, seluruh peserta diharapkan mengikuti rangkaian acara hingga selesai. Dan yang terakhir, dimohon untuk mengikuti arahan panitia dengan baik, dan apabila mengalami kendala atau masih ada yang kurang jelas, dipersilakan untuk bertanya di WhatsApp group. Oke, baik teman-teman, itu tadi adalah tata tertib yang telah dibacakan oleh MC. Dan teman-teman, mungkin jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya di grup. Jika ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan lah ya, bisa langsung saja di chat di grup peserta gitu ya, teman-teman ya. Benar. Nah, kan kita udah mau mulai nih acaranya nih. Nah, sebelum kita mulai lagi, kita mau pastiin lagi ya teman-teman yang belum join, silakan diajak ya teman-teman yang belum join, karena acaranya sudah mau dimulai. Gitu ya, kalian ya. Iya, benar banget Kak Bim. Mungkin langsung kita mulai aja nih caranya. Oke, kita mulai aja ya. Nah, sebelum kita mulai mungkin diingetin lagi ya. Oh iya, kepada para peserta jangan lupa on cam ya teman-teman. Jangan sampai kita di sini ngomong sendiri gitu ya. Masa teman-teman gak on cam sih gitu, kita udah ngajak teman ngobrol gitu kan. Jadi mungkin bisa ya di on cam ya. Dan ya, sebelum kita mulai lagi, saya ingatkan lagi kepada para panitia dan juga para peserta lainnya untuk mengajak seluruhnya untuk segera join the meeting. Karena materi kali ini benar-benar sangat luar biasa. Iya, Kak Sudu. Apalagi kemarin juga sudah ada video profil ya tentang beliau ya. Iya, sudah ada video profil dari Dr. Gamal Aldin Said nih, Kak Sudu. Benar banget. Nah, oke, mungkin kita mulai aja yuk. Yuk. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Sutirman MBD, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat, Ibu Foti Wisatawan SIKOM MA, selaku Pembina UKMF KM Al-Fati. Yang kami hormati, Saudara Raden Muhammad Raditya Tias Utama, selaku Penanggung Jawab Sementara Maskul UKMF KM Al-Fati. Yang kami hormati, Saudara Muhammad Al-Fatih selaku Ketua Training Dasar Saham 2021. Dan yang kami hormati, segenap panitia dan rekan-rekan peserta Studi Islam Mahasiswa Milenial 2021. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya. Sehingga pada kesempatan yang bahagia ini, kita masih diberikan kesempatan dipertemukan dalam acara Studi Islam Mahasiswa Milenial tanpa suatu halangan apapun. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Selamat datang kepada para peserta Studi Islam Mahasiswa Milenial 2021 dengan tema mewujudkan Muslim yang tangguh, progresif, adaptif untuk menjadi mahasiswa Muslim ekstraordinari. Sebelumnya, perkenalkanlah saya Muhammad Arjuna Nur Haramain dan rekan saya Daniel Farhan Hanif selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada hari ini.
dan susunan acara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat, sambutan-sambutan. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, hymns. Yang ketujuh, pengumuman. Yang kedelapan, pembacaan doa. Dan yang terakhir, penutupan. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilakan. Baik, memasuki acara yang ketiga, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Afina Yasfi Suri Al-Fitra Al-Ghazi Al-Habis. Sebelumnya, perkenankanlah kami untuk membacakan profil singkat dari beliau. Afina Yasfi merupakan mahasiswa UII peraih beasiswa full prodi kedokteran, peraih sanad Quran jalur Imam Sadidiyah hingga sampai ke sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, peraih Qiraah Hafs dari jalur Syekh Mus'ad Ghanim dan Ustaz Haris Fakhruzzi, dan peraih Qiraah Sub'ah An Hasim dari jalur Ustaz Haris Fakhruzzi. Baik, langsung saja. Untuk selanjutnya kepada Afina Yasfi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً
وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Akhina Yosfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga baik yang membaca ataupun yang mendengarkannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat mendatangkan keberkahan dan memperlancar berjalannya acara pada hari ini tanpa ada suatu halangan apapun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Training Dasar Saham 2021 kepada Saudara Muhammad Al-Fatih, kami persilahkan. Baik. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas ya, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Yang terhormat Bapak Dr. Sutirman MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yang terhormat Ibu Foti Wisatawan SIKOM MA selaku Pembina UKM FKM Al-Fatih. Yang terhormat Kak Muhammad Aditya Tias Utama selaku PJS Mas'ul UKM FKM Al-Fatih. Yang kami hormati para narasumber dan seluruh teman-teman yang telah hadir pada agenda training dasar saham kali ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di agenda Kering Dasar Saham 2021 yang insya Allah diberkahi ini. Salam dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia mulia yang telah mencontohkan segala macam kebaikan-kebaikan yang bisa kita tiru. Baik kebaikan itu adalah apapun yang keluar dari lisan kita, atau kebaikan itu apapun yang bisa kita berbuat dengan amal-amal kita. Dan tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga kita termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pada tahun ini, UKMF, KM Al-Fatih, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dapat menyelenggarakan training dasar saham sebagaimana biasanya dari tahun ke tahun. Dan saya sangat berterima kasih kepada semua pihak dan segenap panitia yang telah berusaha dengan sebaik mungkin dan membantu dalam penyelenggaraan acara ini, sehingga acara ini dapat terwujud dan semoga dapat berjalan dengan lancar hingga akhir acara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini bangsa kita dihadapkan pada tahun-tahun extraordinary. Tahun-tahun yang luar biasa dan mengejutkan yang mungkin belum pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Salah satu peristiwa yang mengejutkan dan luar biasa pada rentang tahun ini yaitu adalah adanya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang awalnya merupakan permasalahan kesehatan secara cepat merambat menjadi pemicu permasalahan ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga awal tahun 2020 hingga sampai sekarang ini bisa disebut dengan tahun extraordinary, yang mana di dalamnya penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan. Artinya apa? Bahwa berbagai problem itu datang silih berganti. Umat Islam dan anak muda, khususnya mahasiswa, kalau dalam konteks kita kali ini, belum siap, belum matang untuk menghadapi dan memberikan solusi atas masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, di sini kami mencoba untuk menerbitkan training dasar saham dengan tema mewujudkan muslim yang tangguh, progresif dan adaptif untuk menjadi mahasiswa muslim yang extraordinary. Tangguh artinya apa? Berarti memiliki pribadi yang pantang menyerah, pribadi yang tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpanya, pribadi yang melihat sesuatu selalu dari segi positifnya. Ya. Progresif berarti berkembang dalam setiap hal, menuju arah kemajuan. Adaptif memiliki kemampuan sosial dan personal untuk menyesuaikan diri dengan keadaan norma atau standar yang berlaku di lingkungannya. Nah, jadi intinya adalah di sini kami atas nama Panitia Saham 2021 berharap semoga melalui training dasar ini kita bisa mempersiapkan pemuda, ya, mahasiswa yang siap mengambil bagian peran untuk ikut serta berkontribusi dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang ada, yang tentunya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, menegakkan pilar-pilar kehidupan, sehingga pada nantinya kita semua bisa menjadi mahasiswa muslim yang extraordinary sesuai dengan tema yang kita usung kali ini. Mungkin itu saja sedikit sambutan dari saya. Sebelum saya akhiri, kami atas nama panitia memohon maaf jika dalam pelaksanaan acara ini mulai dari tanggal 11 sampai tanggal 19 nanti terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Jika dalam pelaksanaannya terdapat kelebihan, maka sungguh itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya maka itu murni datang dari diri kami pribadi. Cukup sekian dari saya. Semangat kepada semua teman-teman peserta dan juga semangat kepada teman-teman panitia. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada saudara Muhammad Al-Fatih atas sambutan yang baik. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pembina UKMF KM Al-Fatih kepada Ibu Foti Wisatawan SIKMA. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Master of Ceremony. Suara saya sudah terdengar ya, teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Ya, sehingga kita semua dapat belajar bersama-sama insya Allah nanti di ruang Zoom meeting ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tersampaikan kepada Nabi besar kita, tauladan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabat, sahabiah, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam Islam hingga akhir nanti. Baik, yang kami hormati Bapak Dr. Sutirman MPD selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni yang telah hadir di tengah-tengah kita. Kemudian terima kasih atas kehadiran Bapak yang selanjutnya nanti insya Allah juga kami minta tolong untuk membuka acara ini secara resmi. Kemudian yang kami hormati pula pembicara pertama dan kedua kita insya Allah Dr. Gamal Albin Said dan Ustadz Adi Budianto SPD MHUM yang mungkin nanti akan bergabung bersama kita semua yang insya Allah berkenan hadir untuk membersamai para calon profesional muda Fakultas Ekonomi. Dan yang saya banggakan juga segenap pengurus UKM LDKF Al-Fatih dan teman-teman panitia training saham, semoga ikhtiarnya teman-teman dalam memfasilitasi kebaikan untuk mahasiswa baru ini diberikan keberkahan dan kebaikan-kebaikan oleh Allah, serta memberikan manfaat untuk teman-teman nantinya. Dan yang kemudian, saya sapa teman-teman yang saya cintai, seluruh mahasiswa baru yang mengikuti training saham dimanapun teman-teman berada, yang terdiri dari berbagai prodi di Fakultas Ekonomi, semoga teman-teman nanti tetap semangat mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Sebelumnya perkenalkan, saya Foti Wisatawan, teman-teman bisa panggil saya Bu Fo atau Miss Fo, saya pembina dari UKM LDKF Al-Fatih ini, dan perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan dan UKM Al-Fatih. Ya, jadi training dasar saham ini merupakan salah satu kegiatan yang dimotori oleh adik-adik Al-Fatih, di mana kegiatan ini sebagai kegiatan khusus yang diselenggarakan oleh pengurus Al-Fatih sebagai wadah untuk meningkatkan keislaman dan merekatkan ukhuwah Islamiyah antara mahasiswa baru Muslim di Fakultas Ekonomi ini dengan pengurus UKM Al-Fatih. Nah, di kegiatan ini, teman-teman maba insya Allah akan diberikan pembekalan dasar tentang kerohanian Islam. Dan kegiatan ini juga sebagai salah satu penyambutan atau welcoming home kepada maba Fakultas Ekonomi. Jadi ibarat kata ini Al-Fatih mengucapkan selamat datang kepada semua mahasiswa baru Muslim yang sudah berhasil masuk ke Fakultas Ekonomi. Anda adalah orang-orang yang beruntung insya Allah. Kemudian harapannya nanti setelah mengikuti kegiatan ini, teman-teman bisa belajar dan merenungkan apa yang dibicarakan oleh pembicara kita, apa yang telah diberikan oleh mereka, yang insya Allah pembicaranya sangat istimewa ya. Jadi para maba dapat, mudah-mudahan nanti para maba bisa menjadi muslim yang tangguh, yang progresif, yang adaptif sesuai dengan tema kita, dan serta menjadi mahasiswa yang extraordinary. Nah, ini penting. Jadi menjadi mahasiswa yang no biasa-biasa club. Ya. Kemudian teman-teman semuanya bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi baik di dunia maupun di akhirat. Menjadi mahasiswa yang soleh, tapi IPK-nya tetap bagus. Menjadi mahasiswa yang soleha, tapi prestasinya di mana-mana. Ini harapan kita semua. Dan kemudian karena kegiatan ini sebagai penyambutan untuk adik-adik maba, maka manfaatkan semaksimal mungkin ya, manfaatkan semaksimal mungkin dan bismillah niatkan untuk belajar dan menjadi lebih baik. Dan harapan saya teman-teman maba tuh nggak puas dengan kegiatan ini, ya. Harapan saya teman-teman nggak puas dengan kegiatan ini karena kenapa? Biar teman-teman semangat untuk ngikutin kegiatan yang lain. Ikut lagi kegiatan yang lain, ikuti kegiatan yang lain, karena saya jamin di Al-Fatih ini masih banyak stok kegiatan-kegiatan sampai akhir tahun. Sampai tahun berikutnya, insya Allah. Jadi,
Semoga teman-teman tidak puas dan selalu ingin belajar. Masih ada kegiatan-kegiatan menarik di Al-Fatih yang insya Allah membumi dan juga insya Allah melangit. Jadi silakan ikuti kegiatan-kegiatan positif lainnya dan jangan berhenti di sini saja. Ya, satu hal yang saya sukai dengan membersamai maba itu adalah senyum dan keceriaannya. Fresh sekali, bisa dibandingkan dengan mahasiswa yang lagi skripsian. Bisa dibandingkan dengan mahasiswa yang sedang KP misalnya. Ya. Jadi salah satu khas maba itu senyumnya masih fresh ya, masih semangat sekali gitu. Ya, mungkin karena belum banyak tugas, belum banyak amanah dan belum ketemu sama skripsi kali ya. Nah, jadi mudah-mudahan ketika nanti bergabung dengan Al-Fatih, bagaimanapun bentuk tugas dan amanahnya teman-teman, semoga semangat dan senyumnya itu tetap terjaga dan terawat. Jadi senyum fresh maba sampai nanti keluar tuh tetap terjaga bahkan lebih baik gitu ya. Nah, yakinlah ketika ada kesulitan ya, walaupun ada kemudahan juga insyaallah Allah yang selalu membersamai teman-teman. Dan jika butuh teman cerita, saya informasikan ketika teman-teman butuh cerita, Anda punya kakak tingkat di Al-Fatih insyaallah ya. Ya, jadi mereka insyaallah siap mendengarkan ceritanya teman-teman. Silakan nanti yang perempuan hubungi kakak tingkatnya yang perempuan biar enggak salah alamat. Kemudian yang laki-laki bisa hubungi kakak tingkatnya yang laki-laki. Biar ukhuwahnya tetap terjaga. Ya, baik teman-teman, dari saya selamat mengikuti kegiatan ini. Selamat menjadi lebih baik, selamat berproses, dan saya mewakili teman-teman Al-Fatih ingin menyampaikan kita tunggu di Al-Fatih. Ya, kita berusaha dan berupaya untuk menjadi mahasiswa yang wow, extraordinary, no biasa-biasa club. Gitu. Demikian sambutan dari saya. Mohon izin Pak Wede, narasumber, dan teman-teman semuanya. Atas semua kata-kata yang kurang berkenan dan penuh kekhilafan ini, pada semuanya saya minta maaf. Dan kepada Allah saya minta ampun. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Koti Wisatawan SIPOM MA atas sambutan yang diberikan. Sambutan yang ketiga akan disampaikan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FEUNY sekaligus membuka acara Training Dasar Saham 2021. Kepada Bapak Dr. Sudirman, MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ibu Poti Wisatawan, MKOM, Magister Komunikasi, para narasumber yang saya hormati dan muliakan, sudah hadir belumnya Pak Dr. Kamal, kemudian teman saya Bapak Dwi Budianto, terima kasih, para senior Al-Fatih, ya, yang saya hormati para pengurus UKM Al-Fatih, para panitia, ya, yang saya banggakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam suasana yang sangat ceria, saya lihat ya ini wajah-wajahnya, walaupun di tengah situasi pandemi, ya, kita masih berkomunikasi secara virtual. Namun demikian, mari kita senantiasa memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga sampai dengan pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan ya untuk mengikuti kegiatan ini dalam rangka mengembangkan potensi kita sebagai seorang muslim yang sejati, muslim yang tangguh ya, yang akan menjadi muslim extraordinary ya, temanya luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih kepada UKMF Al-Fatih dan panitia yang
telah menginisiasi dan melaksanakan kegiatan training saham ini dalam rangkaian kegiatan training saham ya selama beberapa hari. Terima kasih pula kepada Ibu Poti yang telah mendampingi para pengurus UKM Al-Fatih. Saya berharap kegiatan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para mahasiswa baru khususnya. Ya, saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni atas nama pimpinan FE juga sangat senang ya atas kehadiran teman-teman mahasiswa baru yang semangat untuk bisa bergabung di kegiatan Al-Fatih ini. Ya, kami menunggu kiprah saudara-saudara semuanya ya. Terus terang saya juga ini yang angkatan 2020 ya, 2021. Yang 2020 aja saya belum pernah ketemu langsung ya. Ini Mas Mal Muhammad Al-Fatih ketua angkatan berapa ini? Saya kayaknya belum pernah ketemu di kampus ya. Angkatan 2020, Pak. 20 ya, iya. Luar biasa. Saya lihat dari penampilan teman-teman panitia kelihatannya ini luar biasa ya, potensinya luar biasa ya. Tadi yang Hafiz, teman-teman yang Hafiz kami tunggu sebetulnya ya, suatu saat bisa bersilaturahmi di kampus untuk tetap istiqomah mempertahankan hafalannya ya, dan kalau bisa syukur berkontribusi untuk menularkan kepada teman-teman yang lain. Saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan alumni selalu berpesan kepada semuanya saja, semua anggota UKMF, baik itu Al-Fatih, Kristal, maupun Inspire, untuk dapat mengembangkan potensi kalian mumpung di bangku kuliah ini ya. Jadi di bangku kuliah ini kembangkanlah potensi kalian semaksimal mungkin. Potensi keislaman kalian melalui kajian-kajian seperti ini, potensi prestasi kalian melalui berbagai kompetisi. Ya, saya teringat mantan ketua Al-Fatih tahun 2020, Mas Andi Dwiki Irawan ya. Dia ketua Al-Fatih tapi dia punya prestasi di mana-mana. Nah, prestasi juara LKTI, juara debat syariah dan sebagainya. Dia juga jadi pengurus organisasi antar rois ya. Saya berharap itu kemudian dilanjutkan oleh kalian-kalian semuanya. Bisa lebih hebat lagi, bisa lebih baik lagi ya. Kami memfasilitasi, ya, fakultas memfasilitasi ketika kalian mau berpartisipasi di berbagai kegiatan, baik itu kompetisi, mau presentasi seminar di tempat lain, fakultas memfasilitasi dari segi pendanaan. Ya, jadi kalian yang punya prestasi lomba MTQ, lomba tahfidz, lomba kaligrafi, lomba LKTI Islami, maupun yang lainnya, ya, yang mau ikut berkompetisi, silakan, saya dukung sepenuhnya, dan dana untuk partisipasi bisa diajukan ke kami ya, ke fakultas ya, nanti bisa konsultasi dengan Bu Fati ya. Jadi saya berharap dari mahasiswa baru ini maupun angkatan 2020 ya, tunjukkan ya, silakan potensi dan prestasi kalian untuk menyemarakan dan menyemangati ya teman-teman kita sebagai muslim yang betul-betul tangguh, muslim yang kreatif, muslim yang extraordinary ya. Saya jadi teringat masa-masa waktu saya kuliah dulu ya. Dulu itu ada jamaah divis itu ya, dulu divis ya, jamaah apa namanya tuh. Ya, saya ikut-ikutan belajar ya. Nah, sekarang di kampus sudah kita siapkan musala Al-Fatih ya. Musala Al-Fatih sudah saya lengkapi dengan berbagai fasilitas, tapi setahun ini ya, setahun lebih ini masih jarang dipakai ya, karena teman-teman masih belum ke kampus. Dulu sebetulnya sudah ramai ya dari waktu 2019-2020 cukup semangat ya. Nah, saya berharap pandemi segera berakhir sehingga kita bisa ketemu untuk meramaikan lagi musala kita di kampus dengan berbagai kegiatan. Yang terakhir saya berdoa semoga kalian semua diberi kesehatan, kekuatan, dan diberi kemudahan dalam segala urusan, terhindar dari wabah virus corona ini. Demikian yang bisa sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Sudirman MPD atas sambutannya.
dan kepada Bapak Dr. Sudirman S.Pd. dan Ibu Putri Wisatawan S.Ikom MA, apabila terdapat kepentingan lain, kami persilakan untuk berkomunikasi. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti training dasar saham 2021. Materi yang pertama dengan tema Mahasiswa Muslim Extraordinary akan dipersamai oleh Dr. Gamal Albin Said. Sebelum memasuki materi pertama, perkenankanlah kami untuk menampilkan profil dari beliau. Kepada panitia yang bertugas, kami persilahkan. Silahkan kepada panitia yang bertugas untuk menampilkan video profil dari beliau. Oh iya, teman-teman semua, nanti ketika materi berlangsung, jangan lupa ya untuk men-screenshot ayat. Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat. Memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan diantaranya klinik asuransi sampah, InMed, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, itu tadi adalah video profil dari pembicara kita pada pagi hari. Nah, teman-teman semua, gimana perasaan teman-teman setelah melihat video? Kalau keadaan ini gimana? Sambil Masya Allah banget ya, Allah. Pembicara dari materi kali ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita langsung ke pembicaranya, aku pengen ngingetin dulu nih teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, selalu diingetin lagi teman-teman yang belum join gitu ya, agar segera join karena kita udah akan mulai masuk materinya ya. Iya, benar banget Kak. Kepada teman-teman semuanya, jangan lupa siapin alat tulisnya juga ya teman-teman buat mencatat materi kali ini. Benar banget, karena ya tadi seperti yang aku bilangin tadi, ilmu itu seperti hewan buruan ya, yang akan lepas jika tidak akan dicat dengan tulisan gitu ya. Jadi teman-teman semua diharapkan untuk di
tulis ya, dan jangan lupa untuk SS juga ya. Iya, screenshot acara pada pagi hari ini untuk mengisi presensi. Iya, nanti presensinya akan ada di akhir ya teman-teman ya. Jadi teman-teman diharapkan untuk segera join, join, dan nanti ketika presensi akan dikasih di akhir acara bisa diisi dengan melampirkan SS-annya yang tadi dari kalian teman-teman SS ya. Iya, benar banget Kak Jun. Nah, karena presensi di akhir nih, berarti tandanya apa ya tandanya? Tandanya harus menyimak sampai akhir acara dong Kak Jun. Jadi nggak bisa ya teman-teman keluar-keluar gitu, karena presensinya ada di akhir acara, jadi teman-teman harus memperhatikan ya dari awal sampai akhir. Mungkin sebelum memulai materi pertama, kita cek semangat teman-teman dulu nih. Oh iya, mau cek semangat juga nih. Oke. Okay. Masih ingat gak nih teman-teman? Jargon saham ya? Iya, jargon saham tadi, yang di awal tadi. Oke. Okay. Jadi teman-teman, ketika saya, Juno ya, MC yang satu, ya saya, akan menyebutkan saham 2021, teman-teman jawabannya apa? Tangguh, progresif, adaptif. Nah, iya teman-teman ya. Jadi tangguh di kiri ya. Ya. Lalu progresif di kanan, adaptif. Ini. Oke. Mungkin bisa langsung mulai aja ya. Ini kepada teman-teman on-mic dulu dong teman-teman. Oh, iya. On-mic dulu ya sebelum kita mulai ya. Iya. Silakan ya teman-teman bisa di on-mic. Yuk. Kita cek semangat dulu teman-teman sebelum kita masuk ke materi yang pertama. Ya teman-teman, pamit dulu teman-teman. Oke, udah siap ya teman-teman ya, mungkin ya udah ada standby. Jangan lupa nanti on mic dan kita akan meramaikan suasana. Ya, panitia-panitia yang lain juga kalau mau ikutan meramaikan juga nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, mulai aja Kak Juno ya. Kita mulai ya. Aku atau bareng-bareng nih? Bareng-bareng aja. Bareng-bareng aja. Oke. Satu, dua, tiga. Saham 2021. Progresif, tangguh, progresif, adaptif. Yang paling disebut kemerdekaan Indonesia. Aku apa bahasa Indonesia? Diulang yuk teman-teman. Oh, diulang yuk. Seperti tadi ada. Oke, yuk teman-teman mungkin tadi baru awal ya, baru pemanasan. Oke, teman-teman mungkin bisa yuk langsung sekarang ya. Bisa yuk. Satu, dua, tiga. Saham 2021 tangguh, progresif, adaptif. Oke, terima kasih teman-teman yang udah ikutan gitu ya. Mungkin teman-teman ketika mungkin semangatnya belum ada gitu, belum terbakar semangatnya. Mungkin bisa diulang-ulang sendiri tuh. Saham 2021 tangguh, progresif, adaptif gitu. Sesuai temanya Kak. Iya, sesuai temanya. Mewujudkan mahasiswa muslim yang tangguh, progresif, adaptif. Tadi juga teman-teman udah dijelasin ya sama saudara Muhammad Al-Fatih ya. Yeah. Tangguh itu gimana sih? Adaptif gimana? Dan progresif gimana? Nah, aku mau cerita sedikit nih sebenarnya. Cerita apa nih Kak Jun? Jadi sebenarnya itu ada salah satu skill ya, skill atau kemampuan yang sangat dibutuhkan di area di era saat ini gitu. Kira-kira skill apa aja nih Kak Jun? Jadi yang paling penting ya, kalau dari aku sendiri itu adalah skill adaptivitas gitu. Karena sekarang itu di era globalisasi ya. Iya, benar di era globalisasi dan disruptif. Maksudnya disruptif apa? Aku nggak kamu lihat. Gimana? Jadi kalau disruptif itu artinya perusak ya. Perusak itu maksudnya perusak dari masa lalu gitu. Jadi hal-hal yang old gitu, old fashion atau old old technology atau old mindset itu udah enggak itu lagi, udah enggak bisa di era saat ini gitu. Jadi benar-benar destruktif dan kita harus bisa beradaptasi. Jadi teman-teman semua, insya Allah ketika teman-teman memperhatikan acara kita pada hari ini, teman-teman akan bisa menambah wawasan dan juga menambah kehebatan gitu, keahlian untuk dapat beradaptasi dan tangguh dan juga progresif gitu ya teman-teman ya. Gitu. Jangan lupa dicatat ya teman-teman materi kali ini. Kemudian diamalkan juga materi yang telah didapat. Gitu. Nah iya, jadi teman-teman ketika kita udah menyelesaikan materi, ya, nanti kan kita akan menyelesaikan materi. Jangan lupa untuk diamalkan gitu ya. Karena kita kan
apa ya, cuman hanya fasilitator gitu ya, pembicara juga hanya menyampaikan ilmu gitu. Nanti apakah akan berefek kepada kalian atau tidak, itu kan juga tergantung mereka ya. Sangat tergantung pesertanya juga gitu, apakah ini mengaplikasikannya atau tidak gitu. Nah, kepada panitia, apakah oke, baik. Sebelum masuk materi nih, Kak Sini, kita sapa dulu pembicaranya. Oke. Assalamualaikum, Dr. Gamal. Apakah sudah bergabung dengan Room Zoom? Waalaikumsalam. Salam kenal kawan-kawan semua. Dengan siapa? Alhamdulillah sudah bergabung ya. Halo Ustaz. Bagaimana kabarnya Ustaz? Iya, alhamdulillah baik sehat ya kawan-kawan. Baik, apakah suara Ustaz masuk ya? Kan itu ya? Cek. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Tidak sabar lagi nih dokter untuk mendengarkan materi dari Dr. Gamal Albin Said. Tanpa berlama-lama mungkin kita langsung saja mempersilahkan Dr. Gamal untuk menyampaikan materi. Silakan kepada Dr. Gamal, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua ya. Sebuah kehormatan, kebanggaan, kemuliaan bagi saya bisa berbagi dengan teman-teman di pagi hari ini. Dan pertama, syukur yang begitu mendalam kita sampaikan kepada Allah yang memberikan kita kesempatan merasakan manisnya iman Islam dan juga merasakan manisnya kebaikan ya, dalam konteks kita bisa memberikan bermanfaatan di tengah-tengah situasi saat ini. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita ya, kita ibu kita, semoga Allah mudahkan urusannya. Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa membawa kebaikan bagi kedua orang tua kita. Dan hari ini saya diminta berbagi satu tema yang cukup unik ya, mahasiswa muslim extraordinary. Jadi kita akan masuk nanti ke 7 poin dalam subjek to discuss kita hari ini ya, yang saya berharap outputnya teman-teman nggak hanya melihat ini sebagai knowledge saja ya, tapi bisa mendrive teman-teman untuk melakukan sesuatu yang nyata. Dan disclaimer ya, di awal jadi gini, apapun yang kita diskusikan tadi dan nanti itu ya, itu bisa jadi omong kosong dan klise kalau kita nggak implementasi itu. Oleh karena itu, don't talk what you are gonna do, don't criticize somebody else what they are not doing. Go for it now. Stay focused. You have an idea, but everyone has an idea. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. Jadi fokus untuk gimana teman-teman bisa mengimplementasi semua hal itu yang kita diskusikan. Bahkan dalam konteks keagamaan itu kan kita diajarkan semua manusia itu merugi kan, menurut Imam Al-Ghazali ya, kecuali mereka yang berilmu. Semua yang berilmu merugi kecuali mereka yang beramal, dan semua yang beramal itu merugi kecuali mereka yang ikhlas. Okay, wait few second. Okay. Nah, pertama kita akan masuk ke poin yang pertama dulu ya. Jadi terkait peristiwa extraordinary, dalam hal ini pandemi COVID-19, krisis kesehatan, krisis ekonomi yang terjadi. Oke, okay, let's start with first point. Saya mohon izin share slide. Jadi ya, yeah, we have a lot of problem ya selama pandemi ini, tapi saya mau simplifikasi dalam satu poin yang
penting bahwa kita ini berada dalam pemulihan yang panjang, lambat, dan bergelombang. Jadi ketika kita menghadapi krisis kesehatan, upaya kita mengatasi kesehatan membuat kita meminimalisir mobilitas. Meminimalisir mobilitas mengakibatkan ekonomi terdampak. Terdampaknya ekonomi membuat relaksasi mobilitas ya. Akibatnya kesehatan mulai krisis lagi. Akhirnya grafik naik turun gitu. Jadi kapan pandemi ini berakhir kawan-kawan? Ini akan berakhir ketika terbentuk imunitas komunal ya, atau banyak masyarakat sudah memiliki daya tahan terhadap infeksi COVID atau SARS-CoV-2 yang itu bisa karena dia terinfeksi dan atau dia mendapatkan vaksin yang efektif ya untuk mencegah hal tersebut. Nah, dalam hal ini menurut saya kalau tanya ini kan extraordinary ya, yang terjadi ya. Kita perlu punya satu orientasi besar. Yang kalau saya boleh simplifikasi lagi, ada dua hal yang menjadi orientasi mungkin ya. Life and livelihood ya, kalau dalam konteks jangka panjang. Jadi keselamatan mata pencaharian itu perlu jadi orientasi dalam konteks secara utuh kita melihat sebelum kita akan masuk point by point. Nah, gimana kita mampu menghadapi fase yang extraordinary ini? Pertama, my first advice for all of you here adalah kita harus memahami perubahan yang terjadi atau apa yang terjadi sekarang. Jadi ada istilah yang namanya next normal ya, atau ada old normal, new normal, next normal, post normal. Nah, untuk bisa survive dalam hal ini kita butuh pemahaman terhadap perubahan yang terjadi. Nah, pertanyaannya sekarang apa perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat? Ya satu, of course, stay at home, work from home, nesting at home. Jadi orang itu sekarang bersarang di rumah. Banyak alasan, karena takut tertular di luar, karena kondisi ekonomi mereka masih tertekan, sehingga mereka nggak akan keluar rumah sebelum merasa aman dengan kondisi keuangan mereka. Termasuk poin ketiga juga, mereka sekarang udah invest untuk membuat rumah nyaman. Sehingga itu akan berpengaruh, even pandemi ini selesai, data pun menunjukkan ya, baik di level manager, karyawan, terjadi ya half of them want to work from home, ya half of them want to work in office. Oke, nah yang kedua adalah peningkatan keterlibatan teknologi digital. Jadi teknologi digital itu meningkat secara signifikan. Data mulai dari We Are Social Hootsuite, bahkan diprediksi setelah pandemi pun akan bertahan peningkatan ini. Yang kita pakai Zoom di nomor 6, ya. Netflix di nomor 10, TikTok di nomor 1. Kenapa TikTok nomor 1? Karena orang dia kompatibel begitu dengan situasi saat ini. Di mana orang saat di rumah mereka butuh hiburan tapi juga butuh berjejaring. Sehingga konsep dia video sharing, social network itu menjadi kompatibel terhadap perubahan yang ada. Termasuk yang ketiga adalah perubahan psikologis masyarakat ya, banyak di financial pressure sekarang, pendapatan turun 27-70%, yang itu dampaknya luas ya, mulai dari cara dia belanja, 26% sangat setuju, 27% setuju bahwa mereka khawatir dengan kondisi keuangan mereka. Dan merubah bagaimana cara masyarakat menghabiskan uang, dan lain sebagainya. Nah, yang nggak kalah penting selanjutnya adalah teman-teman perlu tahu, menurut saya ya, apa yang, what should you do? Jadi dua skill ya, yang harus dikuasai saat ini. Untuk membuat teman-teman survive, growth, powerful ya, itu adalah yang pertama adaptasi. Jadi kemampuan beradaptasi dengan cepat. Pasti sudah dengar sering ya, tentang volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Jadi sekarang itu kita berada dalam situasi yang berubah-ubah, yang itu membuat banyak organisasi, perusahaan, perorangan, individu ya, keluarga itu rapuh, fragile. Nah, kita butuh mengatasi itu dengan vision, understanding, clarity, dan betul-betul kita juga mampu untuk membangun agility, kelincahan dari itu semua. Nah, what should you do? Pertama tadi adaptasi, kedua adalah resiliensi. Jadi bangun ketahanan, itu penting buat kita sekarang dan ke depan. Ketahanan ini baik fisik, mental, sosial, spiritual, finansial ya. Itu yang perlu kita strengthening. Nah, saya ambil contoh nih. Let's say kalau kita adaptasi. Misal teman-teman mau running satu inisiatif saat ini, mau running bisnis gitu. Perlu melihat ya, apa sesuatu yang market need-nya tinggi sekarang, apa yang potensial winner sekarang. Kayak healthcare, personal care, retail makanan, terus teknologi informasi komunikasi dan lain sebagainya. Sehingga kita betul-betul mampu membaca perubahan yang terjadi. Nah, kembali ke poin yang tadi, hal yang perlu disiapkan adalah resolve, selesaikan immediate challenge, bangun ketahanan, terus return, bersiap kembali, reimagination. Pelajari apa yang terjadi nanti, lalu reform. Sesuaikan diri organisasi perusahaan kita dengan perubahan yang akan terjadi di kemudian hari. Some people
focus on near-term survival, but great leader prepare for the next normal. Jadi from defense to offense. Jangan cuma berpikir bertahan, tapi berpikirlah untuk tumbuh lebih cepat dalam berbagai perubahan yang ada hari ini. Oh, wait, give me a few seconds. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke kisi-kisi poin kedua. Gimana, apa yang harus kita miliki ya, atau kita bisa lakukan dalam situasi seperti ini? Menurut saya, sekarang saya akan masuk ke poin mindset ya, yang itu penting buat kawan-kawan semua. Mindset and values. Kita mulai dari mindset. Oke, saya share screen. Oke. Jadi dua skill yang perlu teman-teman miliki ya hari ini. Pertama adalah keluar dari comfort zone, masuk ke fear zone, learning zone, growth zone. Jadi kita harus mampu dan mau merasakan ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Nggak ada ruang buat orang biasa-biasa. Let's sorry. Jadi begini, kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman, tapi bukan itulah tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Gitu. Kita harus betul-betul punya mentalitas untuk merasakan ketidaknyamanan dalam semua fase yang kita lalui. Saya mau kasih satu contoh ya, supaya teman-teman bisa dapat prinsip ini secara praktis. I want to talk to you with my story. Jadi saya dulu teman-teman, saya tuh punya cita-cita gimana bisa menginspirasi anak muda. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat. Jadi saya percaya karya berteriak lebih keras dibandingkan orasi kita ya, atau kata-kata kita. Oleh karena itu saya tuh dulu sampai saya datang ke ruangan dosen saya bilang untuk saya yang jadi inspirator seperti dokter. Sampai saya terbawa mimpi, saya bangun jam 1 malam mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian kan? As a medical doctor, I say it's so not happened, and I must. But it's not finished. We still have a big job to do. Jadi kalau saya tanya, mungkin mau tahu cara instannya buat sukses? Mau tahu, mau banget. Beneran nggak ada yang mau ini? Mau tahu banget. Oh ya, sayangnya gak ada teman-teman. Jadi gak ada lift buat sukses. Kamu harus mau merasakan ketidaknyamanan. Kalau orang lihat apa yang kami capai saat ini, ya, berbagai penghargaan dunia dan berbagai tokoh-tokoh berpengaruh dunia memberikan apresiasi. But people don't see what really happened. Itu poin saya teman-teman. Jadi orang gak lihat apa yang sebenarnya terjadi. Jadi ketika kamu nanti mulai, misalnya di situasi pandemi sekarang, kamu mulai sebuah karya. Nanti kamu akan dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis. Bahkan oleh orang-orang yang belum memulai sesuatu. Nggak usah khawatir. Kamu nggak sendiri. Saya sudah kenyang merasakan itu dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan. Mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2. Yang tidak peduli dengan hinaan itu. Kebal dengan cacian itu. Dan mereka mengubah hinaan, cacian, makian itu menjadi motivasi. Yang membuat mereka belajar, bekerja, berjuang, berkorban. 2, 3, 4 kali lipat lebih keras, sampai akhirnya mereka menghasilkan sebuah karya yang mempesona dan membuka orang-orang yang meremehkan mereka. Dan ketika kamu nanti mulai, kamu akan merasakan kegagalan beberapa kali ya. Dan it's okay. Success is going from failure to failure without loss of spirit. Saya mohon izin switch wifi few second teman-teman ya, karena sepertinya agak sedikit kurang optimal. Give me few second.
Oke, okay, I'm back. Ya, itu poin saya yang pertama ya. Jadi semua itu jadi klise mau kosong kalau kita nggak punya mentalitas itu. Fakir harus mau, kalau bahasa Jawanya itu harus mau soroh, teman. Kamu harus mau betul-betul ya bertahan dalam ketidaknyamanan. Ada penelitian tahun 60 namanya delay gratification. Kemampuan seseorang mengatur ketidaknyamanan untuk mendapatkan kenyamanan lebih di kemudian hari. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk ke value yang kedua, teman-teman ya. Dalam situasi extraordinary seperti sekarang yang kompleks, sulit ya, itu menurut saya yang kedua harus punya growth mindset ya. Jadi tadi clear ya, harus betul-betul intinya mau soroh, mau merasakan ketidaknyamanan. Kalau boleh jujur ya. Ya, mungkin saya membenci gitu setiap detik ketika dulu saat kita burn out ya, stressful, kita lelah ya, tapi kita tetap harus kerja tengah malam misalkan. Dan atau kita harus bangun pagi hari dalam situasi yang kita sangat lelah sekali. Atau saya harus dari rumah sakit, tiba-tiba saya harus ke bandara langsung kerja dan lain sebagainya. Setelah jaga malam dan lain sebagainya. Saya membenci setiap detik itu. Tapi itu layak dilakukan untuk kita mendapatkan pencapaian yang bernilai gitu, di sisa dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi sadarilah bahwa hidup kita ini, your life is very important, expensive. So it will be great if you respect to our life to give the best what should we give with a great impact and solution. Nah, yang kedua, growth mindset ini penting. Jadi dalam situasi yang kompleks, ada kalau orang fixed mindset apa? Dia mudah menyerah, nggak suka mencoba hal baru. Melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya. Melihat kemampuan intelijensi statis, dia menghindari tantangan. Melihat kritik saran sebagai sesuatu yang sifatnya personal. Dia nggak pernah improve ya. Dia dari dulu 5 tahun lalu 10 tahun itu aja yang misalkan dia pahami buku pun ibarat satu buku itu aja yang dia bawa kemana-mana. Jadi tidak ada self development yang dia coba lakukan. Tapi orang yang growth mindset, dia suka mencoba hal baru. Dia menikmati tantangan. Dia melihat kesalahan bahkan kegagalan sekalipun sebagai tempat dia belajar dan tumbuh, kawan-kawan. Jadi penting menurut saya, teman-teman, benar-benar menanamkan growth mindset. Sehingga every problem is a solution. Jadi ketika kita lihat masalah, problem, kalau orang punya growth mindset, dia akan melihat problem is primary engine of innovation, but problem is not enough because innovation is pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan yang ketiga, ini yang penting buat teman-teman, main skill ya, yang harus teman-teman kuasai saat ini adalah keseimbangan antara critical thinking dan creative thinking. Jadi jangan cuma kritis tapi harus solutif. Jangan hanya judge idea tapi harus generate solution. Teman-teman harus benar-benar punya keseimbangan dalam hal ini. Kenapa ini penting? Karena problem solving itu irisan antara critical thinking dengan creative thinking. Jadi teman-teman juga mampu menghasilkan solusi, nggak hanya kritik ya, nggak hanya judge idea tapi generate solution. Kita nggak cuman utopis ya, tapi kita betul-betul menghadirkan sebuah solusi. Jadi jangan jadi haters atau lovers, tapi jadilah director of change. Bahkan kalau teman-teman lihat rekomendasi World Economic Forum ya, dalam skill, konteks skill ya, meletakkan kompleks problem solving, critical thinking, creativity sebagai tiga hal utama yang harus dimiliki. Oke. Satu skill lagi, ini nyambung ke kisi-kisi keempat ya. Jadi gimana teman-teman bisa memahami perannya dalam menghadapi situasi yang extraordinary saat ini sehingga teman-teman bisa betul-betul menyelesaikan permasalahan itu. Saya tambahkan satu skill lagi ya, yang perlu teman-teman kuasai. Tadi kita udah bahas ini kan, volatility, intinya ini membuat orang itu rapuh. Sederhananya begini, kamu masukkan kata ke air panas, dia langsung lompat. Tapi kalau kamu masukkan kata ke air suhu normal, terus kamu panaskan ya, kata itu akan airnya hangat, dia menikmati, sampai tiba-tiba airnya panas. Dia terlambat menyadari bahwa dia sudah nggak bisa keluar lagi. Itulah ibarat orang yang dia tidak menyadari perubahan, dia dikerus oleh perubahan. Jadi kita harus stay alert, aware, berkesadaran ya terhadap berbagai perubahan yang ada, lalu melakukan adjusting terhadap diri, strategi gitu untuk achieve visi kita dalam berbagai perubahan yang ada.
Jadi tadi selesaikan dengan vision, understanding, clarity, and agility. Oke, okay, last but not least dalam konteks skill, menurut saya penting buat teman-teman di extraordinary itu menerapkan, memahami how people respond to change. Jadi gimana kita itu bisa merespon perubahan ya dengan cepat, gunakan change management. Waktu ada perubahan tadi extraordinary, kita mungkin denial di awal, mungkin ini hanya 2 minggu, 1 bulan. Tiba-tiba sampai 1 bulan nggak hilang ya. Ada yang sampai frustration, ada yang mungkin usahanya tutup, dipecat sampai ke level depression. Nah ini treatmentnya berbeda. Saat menghadapi problem, create alignment. Bangun penyelarasan diri, keluarga, tim, ya, kawan-kawan kita gitu. Lalu kedua, maximize communication. Itu step yang bagus menurut saya untuk building intimate communication with all of team in the hard situation. Lalu baru kita masuk, kalau misalnya ke levelnya semakin rumit, kompleks, kita spark motivation, itu bahkan momentum develop capability, share knowledge. Jadi situasi rumit yang kita hadapi, situasi berat yang menghampiri kita, itu lihatlah itu sebagai kesempatan kita untuk melakukan unintended course, ya, atau belajar yang tidak direncanakan begitu misalnya. Tapi kita itu kemampuan kita, kesempatan kita share knowledge, belajar satu hal dan lain sebagainya. Terus baru bargaining, acceptance, dan integration. Nah itu gimana kita mampu mengelola ini menjadi sebuah kekuatan yang bisa teman-teman optimalisasi ya dalam konteks membangun karir legacy dalam perubahan. Saya ambil contoh dalam situasi pandemi ini apa yang kami lakukan ya. Semoga jadi ketika pandemi, saya yakin bukan saya saja, banyak teman-teman yang merasakan ya, kita harus, saya sendiri ketika itu merawat berbagai kerabat yang kondisinya pandemi COVID-19 ya, kompleks, bahkan harus bantu kerabat saya yang saturasinya turun 73 ketika saya harus malam jam 1 malam. Lalu betul-betul ya, gimana bangun jam 3 pagi, lalu melihat saturasi itu turun dan betul-betul melakukan berbagai hal untuk memastikan itu. Cari donor plasma, tadi cari ICU ventilator, cari RS, menemani di UGD, lalu dan lain sebagainya. Saat itu akhirnya saya berpikir saya ingin buat sesuatu. Akhirnya saya buat namanya Malang COVID Care. Teman-teman bisa kunjungi. Kami buat banyak program, sederhana sekali, tapi mencoba solving the basic problem in the community. Jadi kami kasih satu paket makanan bergizi buat yang isoman, konsultasi kesehatan, swab antigen gratis, termasuk sekarang kami juga bantu merawat anak-anak piatu atau yatim yang terdampak akibat COVID-19. Nah, setelah jalan berdampak luas, kami mulai replikasi ya di berbagai wilayah. Sekarang kami kick off dengan 4 wilayah lain dalam konteks melakukan rehabilitasi pasca pandemi COVID dengan inisiatif yang kami kembangkan. Itu contoh yang kita coba try lakukan ya di masyarakat untuk solving problem. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke practical approach supaya ini betul-betul grounded dan bisa teman-teman terapkan ya. Jadi sekarang saya akan perluas, tadi kita udah bicara secara technically, my practical. Sekarang kita akan masuk ke my experience ya dalam hari ini. Jadi izinkan sekitar 5 menit aja, mungkin saya cerita sedikit pengalaman saya dengan cepat, lalu nanti kita akan bicara step yang paling penting, yaitu gimana teman-teman menggunakan kemampuan solving problem, lalu kemampuan entrepreneur, ya, technopreneur, sociopreneur dalam solving problem yang kita hadapi. Jadi saya buat namanya Indonesia Medica, teman-teman. Kita punya beberapa turunan program ya atau startup, ada namanya Klinik Sampah, Siapa Peduli, Inmed, dan beberapa lainnya di bidang kesehatan, ada juga yang non-kesehatan. Dan kami bersyukur berbagai negara itu memberikan apresiasi dan dukungan ini ketika di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Sayed from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving event. Please come on stage. Dan kami bersyukur berbagai tokoh paling berpengaruh dunia ya, Pangeran Charles, Presiden Rusia Vladimir Putin, John Kerry memberikan apresiasi dari teman-teman kepada kami. Nah, apa yang kami kerjakan? Tapi yang mau saya hikmahnya dulu deh, saya tinggal di Malang teman-teman dan bersyukur akhirnya saat itu
berbagi ini ya. Jadi hikmahnya begini, kita kan mungkin kecil sederhana, tapi dengan keikhlasan kerja keras Allah berniat sebenarnya membesarkan kebaikan kita. Dan pengalaman itu memberikan banyak ya. Satu, saya belajar banyak hal yang itu akhirnya memberikan insight kepada saya untuk bisa tumbuh, memberikan dampak lebih cepat dan sebagainya. Nah, tapi sebelum saya cerita pengalaman saya akan sedikit embed kasih ke teman-teman beberapa contoh inovasi yang bisa menjadi insight buat kawan-kawan. Ini misalkan kawan saya di India, Ratu, dia mengembangkan bambu. Termometer dalam bentuk hilang untuk membantu mengukur suhu tubuh bayi baru lahir. 2% Lalu ini, nah ini, yang ini disiplin ini keren abis ya. Ini most disruptive innovation nomor 2 di dunia. Dia mengembangkan drone yang bisa mengirimkan kebutuhan kesehatan. Many areas are hard to reach. Reversing that terrain to get to a rural village. And I was to a small citizens within a 15 to 35 minute delivery of any essential medical product that they can need. The doctor sends us their order by text, by phone call, whatever's convenient. Somebody identifies the need and then prepares the package using the drone. Then we take that vehicle and we put it through. Is saving lives. This isn't a small step forward. This is a transformational change to how we provide medical care to people across the world. Dan lain sebagainya, ini kawan saya di Amerika dan dia membahas sistem informasi untuk monitor stok. Ini apotek, stok obat. Terus ini pintar untuk membantu pemeriksaan mata. Lalu ini Ayumi, ini Aisyah, dia mengembangkan alat yang bisa diisi air garam untuk menyalakan lampu tanpa listrik. Ya. Terus ini mengembangkan sekolah kawan saya di Nepal, Surya Karkin. Jadi United World Schools Nepal, dia punya lebih dari 30 sekolah. Oke, jadi dari mereka saya belajar satu hal teman-teman, empathy is the connection that leads to innovation. Empathy lah yang membuat kita bisa melahirkan inovasi. Nah, singkat aja mungkin kita running tiga inovasi yang kami kembangkan. Yang pertama klinik sampah. Jadi intinya sih kami mengembangkan program warga cukup membayar dengan sampah, tapi mereka plastik ya, kardus mereka bisa mendapatkan layanan kesehatan. Jadi we want to give freedom from fear, worry, and pain. Terus yang kedua kami mengembangkan namanya siapapeduli.id. Ini wadah dalam dana online untuk bantuan biaya kesehatan. Jadi kalau contoh kayak hari ini ya, kami bantu satu pasien namanya Zian. Dia seorang anak yang butuh operasi ketiga sekarang ya, dan kondisi keuangannya sangat sulit, sehingga kami mencoba menghubungi dan bimbingan bisa membantu. Dan sudah ribuan pasien yang terdampak lewat inisiatif yang kami kembangkan. Yang ketiga, ingat nama awalnya Blue Medica. Dan tujuan awalnya sederhana, menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang kurang mampu. Nama saya Mbak. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa terperangkap dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Umi kita datang dan bicara sama keluarga sekitar. Dan kami berbicara tentang kondisi saya. Umi kita membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat saya, ayah, dan anak saya. Dengan bantuan bumi kita telah memberi kebebasan yang tak pernah kita miliki selama ini. Sekarang saya punya harapan. Lalu kami mengangkat berikutnya yang namanya IMEC, teman-teman. Tapi itu cukup jadi insight buat kawan-kawan. Nah, sekarang ada satu skill yang menurut saya penting, yaitu how you can identify the problem. And then you use your capacity and competence to develop innovation to fight against problem.
sorry again. Kita mulai dari identify problem, teman-teman. Jadi kalau identify problem itu ada tiga hal yang teman-teman lakukan. Ada namanya the five ways, ada juga teman-teman bisa gunakan human-centered design thinking. Dan nanti yang ketiga baru kita coba bicara deep tentang penggunaan beberapa model. Saya start dari human-centered design dulu ya. Okay. Jadi di human centered design itu teman-teman intinya begini. Kita menggunakan proses teknik untuk mengidentifikasi masalah yang tepat lalu menghadirkan solusi yang betul-betul relate ya dengan permasalahan yang ada tersebut. Jadi ini bisa membantu kita untuk mendesain program, project, bisnis, inisiatif sosial yang tepat yang kepada untuk orang yang kita layani atau orang kita bantu, terus mengubah data menjadi actionable idea. Jadi ide-ide yang betul-betul bisa dieksekusi dampaknya dan nyata, termasuk kita bisa, kalau saya sih sukanya tiga hal di sini. Satu, redefine problem. Jadi kita akhirnya bisa mendefinisikan ulang masalah. Awalnya kita berpikir masalahnya ternyata ada masalah yang lebih penting. Terus kedua, kita bisa challenge assumption, menguji asumsi kita, dan yang ketiga, create new solution. Gimana kita bisa membuat solusi baru gitu, terhadap permasalahan yang ada ini. Nah, keywordnya teman-teman mulai dari sini, desirability. Jadi start here, mulailah dari desirability itu, apa sih yang orang need, want, apa yang orang butuhkan, inginkan, harapkan. Jadi apa yang orang inginkan, butuhkan, harapkan itu jadi penting. Baru kemudian bicara visibility, kemampuan kita mendeliver dan viability. How to financially we deliver it. How, what can be finance viable. Ya. Jadi gimana ya secara keuangan dia memungkinkan untuk kita eksekusi. Gitu. Nah prinsipnya sederhana, here, create, deliver. Itu keywordnya ya. Here, create, deliver. Gimana teman-teman mendengar, observasi, terus create, yaitu gimana teman-teman bisa mendesain programnya, terus merealisasikan itu, ya, mendeliver itu. Jadi kalau ditarik dari 5, dia step-nya ada empathize, definisikan tampung masalahnya, tampung idenya, buat prototipe lalu tes. Dan prosesnya itu iteratif proses ya. Jadi prosesnya dia itu berulang, kita lakukan terus sehingga kita mampu mendesain program yang paling efektif. Kedua, teman-teman bisa menggunakan the five ways. The five ways ini jadi kita modelnya gini, mencari akar masalah dari sebuah problem yang kita hadapi. Ini the five ways ini dikembangkan Toyota dalam membangun Toyota, sampai sekarang digunakan di production system dari Toyota, dan simple banget prinsipnya. Intinya kita melakukan teknik integratif berulang yang digunakan untuk mengeksplorasi hubungan sebab akibat. Jadi tanya why 5 kali. Nah ini dia, why 5 kali. Contoh misalnya kita punya satu perusahaan atau satu organisasi untuk bantu anak muda grow. Tapi kenapa anak muda yang join sedikit? Why? Oh bisa jadi program kita nggak diminati anak muda. Tanya lagi, kenapa program kita nggak diminati anak muda? Why? Bukan kita nggak tahu apa sih dari desirability ya dari anak muda. Terus tanya lagi, kenapa kita nggak tahu? Oh mungkin karena kita nggak punya data dan atau ada gap generation ya, misalnya organisasi kita usianya tua-tua dan lain sebagainya. Jadi tanya why 5 kali untuk identify problem. Even in the community, you can do it to find problem in the community. Nah, itu untuk identifikasi masalah ya. Gunakan human centered design, the five ways itu menjadi hal yang
penting dalam konteks mendesain sebuah solusi. Nah, ketika teman-teman nanti solving problem, akan banyak masalah yang dihadapi ya, tapi pesan saya jadilah makhluk yang tangguh ya, yang berdiri di depan untuk menanggung itu semua, sehingga kita betul-betul mampu mengeksekusinya dengan optimal. Terus kedua, ada banyak masalah, tapi kalau dilihat survei 23% keterbatasan sumber finansial. Nah, tentu tanya, mungkin dok saya punya ide dok, tapi saya nggak ada modal, gimana caranya? Jangan khawatir, sekarang banyak sekali ya sumber pendanaan yang bisa teman-teman akses. Dana pribadi, of course ya, kalau ini nggak perlu saya sampaikan, saya terangkan. Kedua, bisnis competition, ada ribuan di luar sana. Bisnis competition yang bisa teman-teman ikuti, beberapa inisiatif kami bahkan dapat pendanaan lahir dari bisnis competition. Kedua, crowdfunding ya. Seperti kita bisa simple giving, global sodako, dan lain sebagainya, ada juga crowdfunding kayak crowdfunding. Tapi dananya dikembalikan atau bagi hasil. Bahkan crowdfunding ini sering kami pakai juga sekarang dan very effective ya, apalagi khusus yang non profit ya, yang dia sifatnya NGO, yayasan, community service ya. Itu kita bahkan dalam satu hari, dua hari aja kita bisa collect financial resources yang cukup buat 6 bulan sampai setahun ke depan begitu. Karena dengan skema crowdfunding sekarang, even teman-teman pakai platform digital dan atau pakai konvensional ya, use your social media, media channel networking to raise fund. Terus yang berikutnya crowdlending tadi ya, ada juga yang syariah sekarang banyak ya pendekatannya cara ekonominya. Jadi pinjam dia modelnya kalau crowdlending kan kayak bagi hasil ya. Dia kayak jadi modelnya itu sekarang ada kayak contoh yang sering itu etis ya. Capital boost itu salah satunya juga. Terus inkubator misalkan itu pendampingan mulai validasi ide produk dan market dampak termasuk yang jadi investor dan venture capital. Itu gambaran berbagai inisiatif yang bisa teman-teman lakukan untuk raise fund ya, untuk pendanaan teman-teman. Terus kedua, pelajari cara membuat pitch deck 10-15 slide tentang apa yang mau teman-teman lakukan, misinya apa, cerita kenapa mulai itu, masalahnya mau diselesaikan apa, kenapa, terus solusi yang ada sekarang apa, kenapa solusi yang ada sekarang nggak menyelesaikan masalah tersebut. Terus attraction, gimana attraction ini kita mampu membuktikan bahwa ide kita itu memberikan dampak dalam skala yang kecil. Jadi penting buat kita kayak well proven our idea it's work ya, well in community. Jadi gimana misalkan di running di satu masyarakat ya, satu RW atau satu kelurahan, ternyata ada banyak, apalagi kalau dilempar ke publik lewat digital platform, let's say dalam hitungan satu hari kita bisa create impact yang banyak, itu sudah membuktikan sistem itu bekerja. Dan traction ini keywordnya. Kalau kamu udah buat yang ada traction-nya ya, itu dapat baik non profit ataupun for profit, itu kamu akan mudah dapat support dari berbagai sektor. Dan tim penting ya, who before what, a lot of people support you because they believe in you, they know you, like you, trust you ya. So it's important for you to keep build your credibility, keep your reputation, and then make sure people you can deliver what they want. Oke, terus kita moving ke poin yang penting berikutnya itu start. Jadi segeralah memulai. Start where you are, use what you have, do what you can. Ya. Jadi nggak usah neko-neko, nggak usah terlalu banyak alasan, nggak usah terlalu banyak menunda-nunda ya. Segera aja memulai. Ide itu murah teman-teman. Merealisasikannya yang mahal. Jadi ide-ide cemerlang. Butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Nah, ide itu hipotesa, bisa benar, bisa salah. Teman-teman bisa pelajari nanti tentang Lean Startup dari Eric Ries ya, atau Alexander Osterwold ya. Jadi kalau di sini tujuannya kita validasi ide kita atau produk kita atau program kita. Persis pendekatan design thinking itu sebenarnya bisa combine ya. Bagian dari step Lean Startup ini juga bisa dikombinasi. Oke. Okay. Dan mulai-mulai sendiri, mulai-mulai bareng teman. Kalau bareng teman hati-hati 65% gagal karena konflik antar co-founder. Kalau mulai sendiri enaknya punya kontrol penuh. Kamu bisa idealis, perfeksionis. Okay. Tapi gak enaknya modal sendiri ada masalah selesai sendiri, tanggung sendiri. Kalau co-founder enaknya modal patungan, saling support, ada masalah selesai bareng-bareng tapi menghadapi perbedaan soal ide, gagasan nih. Dan last but not least, people management. You can invent alone, but you can innovate alone. Innovation is team sport. Inovasi adalah olahraga tim. Jadi penting buat kawan-kawan untuk betul-betul build ya tim. Apapun yang mau kamu capai dalam hidup ini, mau jalur akademis ya, sosial, bisnis, dan lain sebagainya. Bangunlah tim.
karena itu akan membuat kamu cepat sekali growth dalam create impact dan bisa lebih lebih resilient dalam menghadapi tantangan yang ada. Itu beberapa hal yang menurut saya penting ya. Dan saya cek ada diskusi yang terlewat enggak. Terus modifikasi. Oke. Itu sedikit kawan-kawan, semoga bisa menjadi insight buat kawan-kawan semua. Dan my last point for all of you in here, kalian anak muda. Your people, kalian ibarat matahari pukul 12 siang, paling terang, paling panas, paling membara. Jadi jangan biarkan masa muda ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona. Kalau kamu nggak mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Oleh karena itu, kawan-kawanku semuanya, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak dan kesuksesan menjadi bising. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali ya materi yang telah disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sudah menyimak materinya dan ingin bertanya, silakan saja jika ingin bertanya, ditulis saja di kolom chat ya. Di kolom chat silakan ditulis pertanyaannya dengan format nama, underscore prodi, dan underscore pertanyaan. Nah, nanti pertanyaan akan ditampung sebanyak 3 pertanyaan yang akan dijawab oleh Dr. Gamal di akhir. Oke, silakan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya, langsung saja ya, langsung chat di kolom chat. Silakan kepada peserta diambil 3 pertanyaan tercepat untuk pertanyaan. Berarti ini cepat-cepatan ya, Kak? Iya, Kak. Cuman. Waduh, yuk, langsung aja ya, teman-teman ya. Ini sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan. Nah, mungkin langsung saja teman-teman yang 3 tercepat langsung nanti akan dibacakan oleh saya. Silakan kepada para peserta untuk bertanya di kolom chat. Oke, baik, sudah ada 1 pertanyaan ya. Saya tunggu lagi 3 pertanyaan baru saya bacakan. Silakan masih ditunggu ya, teman-teman. Dan mungkin kita mau ngomongin dikit nih tentang materi kita di sini. Boleh banget, Kak Sunu. Masya Allah sekali ya. Materi yang disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said tadi kan ada tuh antara fixed mindset dan growth mindset. Kira-kira Mas Daniel milih yang mana ya? Kalau disuruh milih, pasti milih growth mindset. Growth mindset, karena kita harus jadi adaptif dan produktif ya. Iya, sesuai dengan tema ya, Kak Sunda. Jelas, kita harus progresif. Jadi, teman-teman semua, ketika kita berhadapan dengan sesuatu, kita harus berpikir dengan growth mindset ya, teman-teman. Ya. Jangan gampang mengeluh ya. Iya. Kita harus cari solusi gitu ya, teman-teman. Ya. Dan ketika kita sukses, ya, sukses itu nggak ada yang namanya sukses enak gitu ya. Sukses itu pasti banyak perjuangan. Benar banget, banyak perjuangan yang tidak dilihat. Seperti glasier tadi ya. Iya. Seperti glasier yang terlihat hanya atasnya saja yang kecil. Suksesnya doang yang kelihatan. Tapi di bawahnya. Iya, di baliknya kita perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan. Nah, benar banget. Pasti kita udah harus berjuang keras-kerasan gitu ya. Untuk mencapai tangga kesuksesan. Nah, teman-teman juga, kita harus selalu work hard ya, in silence. Gitu. Oke, ini udah ada 3 penanya nih, Kak Juno. Oh, udah ada 3 penanya? Iya. Yeah. Oke, kita bacakan ya. Karena kita tadi udah sepakat ya untuk membacakan 3 yang terdekat. Jadi, mohon maaf ya teman-teman untuk pertanyaan yang keempat dan seterusnya. Mungkin bisa ditanyakan di materi selanjutnya. Iya, dan mungkin jika itu perlu dijawab, mungkin bisa ditanyakan di grup WhatsApp ya, nanti akan saya dan Kak Daniel bertanya. Oke, mungkin langsung dibaca ini. Oke, pertanyaan yang pertama dari Azam Prodi D4 Akuntansi, mempertanyakan, assalamualaikum, izin bertanya dok,
tips apa untuk optimalisasi dalam bidang filantropi, terutama dalam pendanaan? Wah, ini sepertinya Kak Azam nih benar-benar punya minat ya di bidang filantropis ya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Di sini ada pertanyaan dari Tutik Maulida dari Prodi Manajemen. Bagaimana menjadi anak muda yang tidak takut akan kegagalan dan berani untuk mencoba hal-hal baru untuk menemukan passion? Kan tadi Ustaz juga udah menyinggung ya, yeah. Ikuti passion, yeah. Maka semuanya akan mengikuti kita, gitu ya. Oke. Dan pertanyaan yang ketiga dari Dwi Agus Arya Prima Putra dengan pertanyaan, saya pernah mendengar suatu quotes dari Deddy Corbuzier yang membuat kita tidak sukses adalah kita peduli tentang apa yang orang lain pikirkan dan apa yang orang lain akan lakukan. Namun, jika kita ingin melakukan sesuatu dengan yang sifat sosial, yang bersifat sosial, kita pasti membutuhkan validasi dari orang-orang lain. Bagaimana cara membalance dari itu semua? Wah. Tiga pertanyaan sangat menarik ya, terutama yang nomor tiga ini. Bagaimana sih untuk melakukan movement secara sosial, padahal kita disuruh tidak terlalu melihat apa yang orang lain pikirkan, gitu, apa yang orang lain akan lakukan. Nah, bagaimana sih cara kita membalance hal tersebut? Gitu? Nah, di sini udah ada tiga pertanyaan ya, Dr. Gamal. Mungkin dari pertanyaan Azam dan Tuti dan juga Dwi Agus Arya Prima bisa langsung dijawab oleh Dr. Gamal. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih, Mas, atas pertanyaan. Kita mulai dari yang pertama ya, Mas Akmal Azam. Optimalisasi dalam filantropi dalam pendanaan. Jadi tadi sudah saya share ya, berbagai skema pendanaan bisa teman-teman tahu. Dan sekarang memang accessible teman-teman. Jadi saya sendiri sudah membuktikan ya, dengan tim kita reach a lot of international funding ya, untuk inovasi-inovasi yang kami kembangkan. Bahkan sebagai gambaran ya, di benua Amerika aja ada tiga negara yang sudah support kami, Peru, Meksiko, dan Amerika Serikat. Peru dari Global Development Network, MX dari MX juga dari CMX ya. Lalu ada di California University, satu lagi dari The Next Gen. Nah, jadi di luar sana itu banyak sekali. Kalau saran saya ke teman-teman, kalau bisa global minded lebih bagus. Jadi kalau kamu prepare yourself to be competitive person ya, in across the world, kamu akan betul-betul punya berbagai opportunity yang bisa kamu akses. Dan ibaratnya kamu, kalau di Indonesia kita satu petak begitu tuh, internasional kan ada 216 ya, kesempatan yang bisa teman-teman akses. Itu yang pertama. Kedua, tadi teman-teman harus inovatif. Menurut saya itu keyword yang penting. Jadi kalau mau growth, bentar ya. Jadi saya coba kasih gambaran gimana caranya membuat sesuatu yang inovasi. Ada dua teori yang bisa teman-teman pakai sebetulnya untuk develop innovation. Karena kalau nggak inovatif, apa yang membuat kamu special? Nothing special kan? Apa yang membuat kamu mau disupport oleh orang lain gitu atau berhak ya mendapatkan a lot of resources misalkan. Jadi pertama tadi need seeker, lihat kebutuhan masyarakat kayak MacBook, Apple, iPhone itu tipikalnya need seeker. Kedua market reader, lihat pas market reader itu tren pasar ke depan. Lalu ketiga teknologi, jadi kalau market reader itu kayak Samsung, lihat kompetitor, tren pasar, lalu akan inovasi incremental dengan cepat. Teknologi driver tergantung kemampuan tim engineer kayak Google, itu tipikalnya teknologi driver. Terus yang berikutnya adalah jenis-jenis inovasi ya, dan namanya incremental innovation. Jadi kamu menambahkan fitur dalam platform kamu, lihat sih ada arsitektural, kalau kita pakai di market yang berbeda, ada disruptive ya, kayak yang dilakukan edutech, fintech, healthtech, dan lain sebagainya. Termasuk radical innovation, kalau sesuatu itu berbeda sekali. Nah, kenapa inovasi ini penting tadi? Supaya teman-teman benar-benar punya distinktif yang kuat. Punya value proposition, punya competitive advantage, great sauce, ya, uniqueness, itu keyword penting sekali untuk kita keluar dari kerumunan dan betul-betul attract a lot of resources dan bisa juga menggerakkan lebih banyak dampak yang lebih luas. Yang ketiga, jadi menurut saya penting adalah fokus ke dampak. Jadi don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful?
Jadi fokuslah menghasilkan dampak kepada masyarakat. Itu yang penting, gimana kita nggak terjebak pada penilaian orang terhadap kita atau penghargaan atau apresiasi yang kita terima atau pujian ya. Ya, jadi don't be proud with your idea but focus on the problem that you want to solve. Kalau dampak kamu besar, itu orang akan bisa merasakan dengan sendirinya begitu. Bahwa kehadiran kamu betul-betul change ya, merubah komunitas, merubah kehidupan banyak orang menjadi lebih baik. Lalu ketiga yang tidak kalah, keempat ya mungkin ya, yang nggak kalah penting dalam konteks funding ini, menurut saya sih mungkin teman-teman perlu strengthening gimana betul-betul tadi mempelajari cara membuat pitch deck yang tepat ya, and then make a story. Jadi kalau kamu cari funding itu kan satu funding bisa ada 2.000 orang, bahkan di antara 800 kandidat cuma diambil 3 saja gitu. Gimana mereka menyisihkan yang lain dan mereka memilih kamu gitu. Saya yakin disitulah personal statement ya. Your story itu yang important, betul-betul penting, fundamental banget. Jadi hampir semua inovasi kami, we have a real story ya. Jadi jangan buat fake story, jadi harus genuine story yang betul-betul mulai kamu membuat itu. Misalkan nih, saya buat Siapa Peduli. Itu real, saya malam hari jaga UGD di rumah sakit, saya ketemu pasien awal unik, mana yatim piatu pas pulang pagi ini. Terus saya upload di media channel saya. Besoknya banyak orang membantu ya, semenjak itu kami kembangkan platform Siapa Peduli. Jadi, dan akhirnya growth bisa memberikan dampak yang lebih luas tengah-tengah masyarakat. Nah, dalam hal itu, tadi menurut saya penting buat teman-teman betul-betul ya, you make your innovation as part of your story, and karena dengan story itu orang akan betul-betul touchful ya, bisa merasakan misi kita dan merasakan ya, genuine. Dan last but not least, harus ikhlas ya teman-teman ya. Jadi, tetap kesadaran sosial itu di atas kepentingan diri ya. Jadi social awareness is higher than your personal interest. Saya punya keyakinan besar ya, kalau kita sempurnakan niat, Allah itu akan sempurnakan pertolongan. Bahkan Allah akan mendatangkan dari berbagai sumber daya, dari tempat yang tidak pernah kita bayangkan, dan mungkin juga sangat membantu kita dalam pengembangan ke depan. Saya kasih contoh kisah, mungkin sosioprener yang bisa jadi inspirasi teman-teman. Kisahnya Utsman bin Affan membeli sebuah sumur kan. Dari sumur itu dia memberi minum ke masyarakat ketika itu. Terus dia dari sumur itu bisa membeli sebuah ladang ditanami 1.550 pohon kurma. Berkembang terus sampai dipegang kerajaan Turki Utsmani, diserahkan kerajaan Arab Saudi. Jadi sampai sekarang masih ada lembaga wakaf yang mengelola wakaf Utsman bin Affan yang baru-baru ini membangun hotel bintang 5 dekat Masjid Nabawi dengan pendapatan 177 miliar per tahun. Jadi saya yakin dalam hidup yaitu dalam bisnis pun bukan hanya soal untuk rugi kan, di sana ada berkah musibah, pahala dosa, surga dan neraka, dan gimana kita make sure ya inovasi kita itu punya dampak yang nyata, terus kita betul-betul bisa terus tumbuh ya, melampaui usia kita. Dan terakhir, impact and sustainability. Jadi selain dampak, kalau teman-teman perlu fokus di keberlanjutan. Sustainability. Karena waktunya akan menjawab, apakah kita orang-orang yang betul-betul punya orientasi melahirkan keberlanjutan dalam inovasi kita. Semoga menjawab pertanyaannya, Mas Azam. Kita moving ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Tuti. Bagaimana menjadi anak muda yang tidak takut akan kegagalan dan berani untuk mencoba hal-hal baru untuk menemukan passion? Ini ada dua aspek di sini. Pertama, soal passion dulu deh. Apa sih passion itu? Jadi kalau saya ibaratkan gini, pernah nggak sih kamu ngerjain sesuatu ini gue banget rasanya? Adrenalin kamu rasanya di puncak, kamu nggak sabar mengerjakannya. Itulah passion. Jadi anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Kamu nggak sabar memikirkannya, ingin segera memulai ya. Kamu terus memikirkannya, nggak sabar memulai. Itulah passion. Nah, tapi passion nggak cukup, teman-teman. Passion itu menghubungkan love and good act. What you are love, what you are good act. Tapi untuk kamu bawa passion itu menjadi tumbuh, ya, dan itu kamu harus turn your passion into profit and impact. Turn your idea into invoice and impact. Itu keyword. Nah, menyambung ke pertanyaan tadi lagi soal tidak takut akan gagal. Dan gini, kalau kamu nggak coba, kamu udah pasti gagal. Kan sederhananya gitu. Kalau kita coba, minimal di usia 70 tahun, kalau kita sampai di usia itu, kita nggak menyesal. Karena dulu waktu muda kita udah pernah coba. Banyak. Itu pemikiran sederhana, tapi selalu saya pakai. Even dalam hal-hal yang kelihatan impossible buat saya. Dan membayang, kalau dulu saya nggak mencoba klinik asuransi sampah. Atau saya nggak mencoba ke Inggris ya, untuk cari berbagai resources seperti itu. Dan berbagai, atau ketika tadi mulai berbagai inisiatif. Membayangkan kalau saya stop itu di awal karena berbagai masalah.
mungkin akan banyak sekali ya karunia yang hari ini hadir itu hilang begitu saja ya, dampak besar pun tidak akan bisa tercapai. Lalu kedua, nggak apa-apa gagal teman-teman. Jadi selagi muda itu tempatin dengan tugas pekerjaan berat, tempat terus tanpa henti. Kadang kau akan terpuruk, terpukul, telak dan menyakitkan. Tapi berjalannya waktu kau menyadari bahwa semua yang kau hadapi itu membuatmu matang, kokoh, tenang, tangguh, membuatmu melompat jauh lebih tinggi, lebih dari kau, dari yang kau dan orang-orang itu bayangkan. Dan gagal it's okay. Okay, kami berhasil ya di berbagai negara, tapi kami juga gagal puluhan kali teman-teman. Jadi success is going from failure to failure without loss of spirit. Success is not final and failure is not fatal. Dan pertanyaan terakhir tadi dari Mas Dwi ya. Oke. Yang membuat kita tidak susah adalah kita berdua dengan apa yang orang lain pikirkan, apa yang akan orang lain lakukan. Namun jika kita melakukan suatu movement yang bersifat sosial, kita pasti membutuhkan validasi. Nah, bagaimana cara? Saya sepakat banget dengan apa yang kamu sampaikan tadi ya. Jadi saya ini termasuk orang yang bodoh amat. Bodoh amat itu bukan berarti nggak peduli, tapi peduli pada hal-hal yang pantas kita pedulikan. Jadi secara sadar nggak sadar, kamu meletakkan prioritas di pikiran kamu. Ada yang meletakkan legacy ridho Allah ya. Ada yang meletakkan penilaian orang di atas. Kalau kamu meletakkan persepsi dan penilaian orang di atas, akan banyak hal besar yang akhirnya kamu lewatkan. Karena sungkan, karena nggak enak, karena dibilang ini, itu. Jadi hari di mana kamu tidak peduli apa yang orang katakan, itu adalah hari di mana kamu akan tumbuh besar. Tumbuh jauh lebih cepat. Jadi saya termasuk orang yang masa bodoh. Jadi dan karena tadi kamu mungkin dihina, dicaci gitu. Jadi bahkan prinsip saya bekerja kelas-kelas sampai orang yang menghinamu tanya masih ada lowongan kerja nggak. Ya, jadi betul-betul kamu harus jangan terjebak pada penilaian orang terhadap kamu. Kamu harus tepat dalam memprioritaskan apa yang penting. Ya penting ya jelas ridho Allah, legacy, kebermanfaatan ya kita dan lain sebagainya. Lalu hubungannya dalam validasi sosial, saya lihat ini dua aspek berbeda ya. Jadi aspek impact ya itu yang real. Jadi gini, ujian nggak akan meningkatkan kualitas kerja kita. Hinaan pun nggak akan jadi pujian nggak akan meningkatkan dari hasil kerja keras kita. Hinaan juga nggak akan menurunkan hasil dari kualitas kerja keras kita. Jadi ya kerja kita adalah hasil dari kerja keras kita. Fokuslah di situ, tidak terjebak pada penilaian. Akhirnya orang kan bisa menilai secara luas tentang karya nyata yang kita hasilkan ya. Pasti adalah suara sumbang ya, 1-2 bagi it's not important. Terus kenapa? Kalau ada yang ngomong apa yang akan membuat itu berdampak kepada kita? Dan nggak usah khawatir teman-teman, saya tuh coba nggak usah jauh-jauh. Berapa kali kita mendengar orang terdekat kita, orang dekat kita ya, maksudnya teman-teman kita itu mengomentari gitu orang-orang yang berhasil dengan berbagai hal yang dia katakan. Sampai akhirnya dia berakhir tragis di kamar-kamarnya dan ternyata dia nggak menghasilkan sesuatu begitu. Bahkan kadang-kadang orang itu melupakan faktor waktu ketika memulai sesuatu. Waktu kita mulai kan dana kita sedikit ya, pengalaman sedikit, dan orang itu mengomentari ketidaksempurnaan gitu. Padahal bagi saya it's okay, tidak ada inovasi yang sempurna sejak awal dibuat. Tidak ada inovator yang sempurna sejak awal membuat inovasi. Tugas kita sederhana. Segera memulai, terus belajar, konsisten pada misi dan memastikan keberlanjutannya. Jadi fokus to create an impact ya. Fokus di situ teman-teman. Trust me ya, kalau kita lillahi ta'ala, terus kita betul-betul kerja keras ya. Strategic management, kita akan betul-betul bisa create an impact dan ada waktunya nanti orang akan melihat ya. Bahwa apa yang kita lakukan betul-betul memberikan dampak terhadap masyarakat. Terima kasih, semoga itu bisa menjawab pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi, Mas? Atau bisa kita akhiri kebersamaan kita? Cukup, Dokter. Oke, okay. Terima kasih. Saya mungkin kasih pesan terakhir ya. Jadi dari lubuk hati paling dalam ini. Buat teman-teman semua, saya berharap kalian segera membuat karya ya. Jadi setelah ini, coba pikirkan karya apa yang mau teman buat dan hasilkan ya. Dan pesan terakhir dari saya buat kalian semua ya, keberhasilan, kemenangan itu manja, harus direbut dengan kebenaran dalam cara dan kesabaran dalam perjuangan. Nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Gama Albin Said atas jawaban dari pertanyaannya. Dan mungkin tadi kan ada yang bertanya tuh tentang filantropis ya.
Nah, sebenarnya di UNY sendiri itu ada beberapa kegiatan filantropi juga. Salah satunya ada kelompok yang namanya tuh Baker Sedekah gitu ya. Sekaligus itu promosi sedikit lah gitu. Nah, teman-teman yang mungkin memang berminat ke filantropi, kegiatan filantropi. Nah, Baker Sedekah itu kegiatannya bagi-bagi nasi gitu ya, teman-teman ya. Mungkin yang ikhwan maupun yang akhwat nanti yang ingin berminat untuk mengikuti kegiatan Baker Sedekah bisa PCKB. Karena saya juga salah satu bagian dari Baker Sedekah gitu. Nah, udah mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, selanjutnya akan ada sesi dokumentasi kepada peserta, dipersilakan untuk on camera, dan kepada panitia dipersilakan untuk mendokumentasikan sesi materi kali ini. Akan ya kepada seluruh peserta yang sinyalnya mendukung langsung pergi on cam karena kita akan mengakses dokumentasi bersama Dr. Jana. Sudah siap panitia? Oke, baik ya teman-teman yang lain yang misalnya belum on cam, yang mau on cam, saya tunggu 30 detik ya teman-teman. Teman-teman yuk langsung saja cam karena nanti kita akan melakukan sesi dokumentasi. Mungkin langsung dimulai aja kan ya? Mulai yuk, Kak Jeno. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Ya Baba, dari saya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi yuk. 1, 2, 3. Oke, makasih ya teman-teman ya yang mengikuti sesi dokumentasi. Ya, terima kasih kepada Ustadz Gamal Arifin Said atas materi yang disampaikan dan atas pertanyaan yang telah dijawab oleh Dr. Gamal. Semoga dengan materi yang telah disampaikan oleh Dr. Gamal, kita semuanya, baik Dr. Gamal Arifin Said maupun para peserta dan para panitia mendapatkan berkah dari ilmu yang telah disampaikan. Amin. Amin. Dan kepada Dr. Gamal Arifin Said, apabila terdapat kepentingan lain, kami persilakan untuk berkumpul. Terima kasih, Ustaz. Gimana menurut keadaan nilai materi yang pertama tadi? Masalah banget ya Kak Jeno. Pastinya luar biasa sekali ya Kak ya. Jadi nah, penasaran nih bagaimana perasaan peserta setelah mengikuti materi pertama tadi Kak Jeno. Wah iya nih, kok aku jadi penasaran juga ya. Gimana ya, kira-kira mungkin langsung aja tanya ke peserta ya? Iya, kita tanya aja yuk pesertanya. Gimana perasaannya gitu ya? Sekalian mungkin review dikit nih tentang materi tadi. Oh iya, boleh. Mungkin sebelum kan kita mau milih salah satu nih buat teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita milih salah satu, mungkin kalau ada orang yang mau mengajukan diri. Oh, iya. Benar banget Kak. Nah, saya beri kesempatan kepada teman-teman semuanya yang ingin mengajukan diri untuk mereview materi tadi. Oke, baik. Kami tunggu ya teman-teman semua yang ingin mereview bisa langsung raise hand atau bisa langsung on mic saja. Silakan. Wah, sepertinya pasti. Mungkin kita tunjuk aja nih Kak Jun. Iya, kita tunjuk aja ya. Kak Jun, mau tunjuk siapa nih? Oh, aku yang tunjuk ya? Iya, Kak Jun. Oke, aku yang tunjuk ya. Sebentar. Aku mau milih deh Raihan Nur Aziz, ada nggak ya? Ada Raihan. Ada. Saya suaranya masuk. Masuk Pak. Oke. Nah, jadi kita mau nanyain ke Kak Raihan nih.
gimana sih perasaannya gitu, perasaannya setelah mengikuti materi yang pertama, dan mungkin sekaligus review sedikit ya, sekaligus review gimana sih materi yang tadi itu gitu, di review ulang gitu, apa yang telah Dek Raihan dapat, yang udah dapetin Dek Raihan di materi satunya apa gitu. Oke. Mungkin bisa langsung jadi jawab ya. Monggo silakan kepada Dek Raihan. Silakan Dek Raihan. Ya Pak, itu membuka wawasan saya jadi lebih tahu soal kesuksesan. Cara sukses itu dimulai dari yang sulit dulu, gak langsung susah. Orang cuma lihat kita sukses tapi mereka gak tahu gimana kita berusaha keras untuk mencoba mencapai kesuksesan tersebut. Itu saja Pak. Ya, terima kasih. Mohon maaf, Dek Raihan, tadi suaranya kurang terdengar jelas. Mic-nya bermasalah ya, Dek Raihan? Iya, bermasalah. Apa mungkin coba nggak pakai headset, Dek Raihan? Nggak ada mikrofonnya, Mas. Nggak ada mikrofon komputernya. Oh, yaudah. Kalau misalnya memang terkendala ini belum terlalu jelas sih, tapi insya Allah udah dapat kalau di tahap yang sampai. Terima kasih ya, Daran ya. Terima kasih, Raihan. Ini kita mau ambil satu lagi atau? Kita mau ambil satu lagi atau udah ya? Satu lagi, Kak Jun. Satu lagi ya? Iya. Mungkin dari yang kakwat nih, Kak Jun. Oh iya, dari Kakwat ya. Sekali kakwat. Kan tadi kan aku udah milih. Mungkin Kak Daniel nih mau milih kakwat yang mana? Siapa nih ya? Oke, kepada Ainur. Ainur Rohmat. Iya. Ada nggak ya Ainur? Cek. Ada, Kak. Oke. Mungkin kepada di Ainur bisa menyampaikan perasaannya nih sama review tentang materi pertama tadi. Silakan, Ainur. Sebelumnya mohon maaf, saya baru masuk, tadi ada kelas. Jadi menurut saya, gimana ya? Materi tadi bagus banget sih, Kak. Udah, gitu aja. Waduh, singkat padat dan jelas ya. Masya Allah, ya, nanti kalau misalnya belum mengikuti dari awal, mungkin bisa lihat di YouTube Al-Fatih ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau yang belum join, yang baru join juga, dan mau melihat dari awal, silakan saja lihat di YouTube Al-Fatih, di YouTube-nya Al-Fatih, di Al-Fatih-nya YouTube, silakan subscribe ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, karena udah ditanyain ya, teman-teman. Sekarang, mau apa lagi nih, Kak Daniel? Kita cek semangat lagi dong, Kak. Oh, kan mau lanjut materi kedua nih. Benar-benar. Ya, kita cek semangat lagi ya. Gimana sih semangatnya tadi? Teman-teman masih ingat gak nih semangatnya? Jargon saham tadi. Gimana? Masih ingat gak? Yang saham 2021 itu bukan sih? Iya, Kak Jun. Oke, yuk teman-teman. Aku tambahin ya. Saham 2021, tangguh, progresif, adaptif. Oke, nah yuk mungkin bisa dimulai aja. Nanti aku sama Kak Daniel bilang saham 2021. Lalu teman-teman bersama-sama langsung on mic dan langsung bilang tangguh, progresif, adaptif. Yuk, satu, dua, tiga. Saham 2021, tangguh, progresif, adaptif. Oke, mantap. Memang sepertinya teman-teman semua sudah sabar ya untuk melanjutkan sesi kedua. Iya, karena udah semangat. Ya, pasti semangat dong. Pasti semangat, harus semangat ya teman-teman ya. Dan teman-teman silahkan menyiapkan alat tulisnya nih, karena sesi kedua kali ini juga tidak akan kalah menarik kan. Karena selanjutnya yaitu ada materi kedua dengan tema Aku Ada Untuk Apa. Kira-kira untuk apa nih kita ada di dunia? Untuk apa ya? Karena ini sebuah pertanyaan filosofis ya. Pertanyaan pertama dari Dikri
question dari pertanyaan filosofis yang ada di dunia, aku ada itu untuk apa gitu. Nah, yang akan dibersamai oleh Ustadz Dwi Budianto. Nah, sebelum masuk ke materi pertama nih, mungkin kami mau baca CV dari beliau terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk materi. Silakan, oke. CV dari Ustadz Dwi Budianto. Pertama, Dwi Budianto, tempat dan tanggal lahir, Gunung Kidul, 12 Juni 1979, agama Islam, alamat rumah, Perum Darussalam, Jepis Udomartani, Komplek Sleman, Yogyakarta. Telepon 0815-794-0408, alamat email dwi_budianto@unj.ac.id. Lalu Ustadz Budianto juga memiliki banyak aktivitas ya, termasuk salah seorang yang aktivis ya teman-teman ya. Banyak sekali aktivitasnya. Saya akan membacakan tiga teratas baru. Yang pertama adalah instruktur atau trainer Jogja Family Center atau GFC. Lalu yang kedua ada kepala bidang dakwah Ikatan Dai Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu yang terbaru adalah dosen di Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, selanjutnya ada karya dan penghargaan dari Ustadz Budianto. Yang pertama, menulis buku berjudul Bergembira di Jalan Dakwah dipublikasikan di Gajah Library tahun 2020. Selanjutnya, penulis buku berjudul Segenggam Rindu untuk Istriku diterbitkan Proyu Media pada tahun 2006 yang merupakan tulisan reflektif bagi keluarga muda. Dan yang ketiga, penulis buku Prophet Learning diterbitkan Proyu Media yang merupakan buku pembelajaran berbasis kenabian. Wah, udah aktivis, banyak karya lagi. Masya Allah sekali ya, pembicara kedua lagi. Masya Allah sekali. Sebenarnya bukunya bukan cuma tiga ya, Pak Nila. Sebenarnya banyak. Yang dibacakan tiga yang terbaru saja ya, teman-teman ya. Karena kalau baca semuanya ya, nggak cukup nih waktunya. Nggak cukup waktunya, banyak sekali. Nah, itu tadi sih dari pembicara kedua kita ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman semua diharapkan jangan lupa juga nanti di materi video ini, SS ya, di screenshot materinya. Dan teman-teman yang belum join atau masih di luar gitu ya, silakan saja ditulis di aja join. Oke, jangan lupa siapkan alat tulisnya juga ya, teman-teman, buat mencatat materi kedua ini. Benar sekali. Seperti yang saya bilang di awal tadi ya, materi itu seperti hewan buruan yang terlepas jika tidak diikat. Saya tidak akan capek-capeknya, bosan-bosannya untuk mengingatkan kalian untuk mencatat itu. Karena kita adalah manusia itu lupa ya. Iya, terlupa. Tempatnya lupa. Nah, maka dari itu kita harus catat karena memori kita juga terbatas. Ya. Nah, mungkin saya ingin bertanya kepada panitia, ya, apakah Ustadz Wibianto sudah bergabung? Oh, belum bergabung ya. Ya, sebentar ya teman-teman ya, kita sambil menunggu Ustadz bergabung. Kira-kira mau ngapain kayak gitu? Apa itu ya? Gimana Kak Juno? Apa aku mau ini gitu? Aku mau ajak kenalan salah satu peserta. Oke, boleh banget Kak Juno. Gimana? Oh, kita lanjut nih. Lanjut lagi ya? Buat, iya, buat on-cam dan on-mic. Ya. Oke, ya, boleh. Nah, terus kita tuh mau ini deh. Dari kita lanjut terus ya. Oh iya. Biar mahasiswa yang mengajukan diri dong. Iya dong, ayo dong mahasiswa. Mahasiswa tuh bukan siswa lagi. Ya. Percaya diri ya. Udah mahal kan ya? Iya. Udah mahasiswa gitu ya. Jadi udah percaya diri, apalagi udah di materi satu tadi, harusnya percaya dirinya udah meningkat dong. Yuk, boleh kenalan, nanti kan bisa kenalan juga nih sama kakak panitia gitu. Jadi kenal sama kakak MC yang Masya Allah ini. Nah, teman-teman silakan ya, kalau misalnya ada yang mau kenalan, langsung aja. Nanti langsung kenalan saja. Ya teman-teman masih ditunggu ya teman-teman ya.
atau kalau misalnya sangat sepi kayak gini ya terpaksa kita tunjuk lagi kita masih tunggu teman-teman semua yang mau kenalan mengenalkan dirinya, cukup kenalan nama lengkap, prodi. Oh iya, nama panggilan juga nggak? Oh iya, perlu Kak Cim. Perlu, berarti nama lengkap, lalu nama panggilan, lalu prodinya, dan asal. Iya. Oke, boleh. Langsung saja teman-teman yang ingin kenalan. Langsung tunjuk aja ya. Kita tunjuk aja nih Kak Cim. Aku mau nunjuk ini deh. Aku mau nunjuk Abida Nur Fadila. Oke. Halo Abida. Halo Abida. Halo Kak. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, tadi formatnya gimana kenalannya? Nama lengkap, nama panggilan, kemudian prodi dan asal. Nah, mungkin bisa langsung diceritain nih, Abida, silakan kenalan yuk. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Abida Nur Fadila, biasa dipanggil Abida. Saya dari Prodi S1 Akuntansi, asal dari Purworejo. Purworejo itu di Jawa Tengah, Mas? Iya, di Jawa Tengah. Iya, Tengah ya, berarti ya. Sepertinya Mas Daniel ingatnya Jawa Timur, nanti gue nanti. Pernah ke Purworejo sih. Oh, tapi, pernah ke Purworejo. Tapi di teman-teman. Nah, Kak Abida, di Purworejo ada makanan favorit itu nggak? Ada makanan khas Purworejo? Ada. Celorot sama kue lompong. Kue lompong? Kue lompong itu kuenya enak berarti ya? Lompong-lompong. Enak dong. Aduh. Berarti apa Mbak Abida sering makan kue lompong itu ya? Jarang. Oh, jarang. Ya. Mungkin lanjut yang lain. Bisa lanjut. Kita kenalan selanjutnya. Oke, nah. Siapa ya? Mungkin tadi kan aku udah milih ya. Ini udah akwat. Mungkin yang Ikhwan nih, Kak Daniel. Yang Ikhwan. Siapa ya? Avelandra Dewa. Halo Avelandra Dewa. Halo. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Avelandra Dewa? Alhamdulillah baik. Panggilannya siapa ya panggilannya? Panggilannya Dewa, Kak. Dewa. Dewa. Tapi bukan untuk didewakan. Oke, benar. Mungkin bisa perkenalan nih, Dewa. Baik, izin memperkenalkan diri teman-teman dan kakak-kakak panitia. Perkenalkan, nama saya Filandra Dewa, biasa dipanggil Dewa, dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, dari mana nih? Ini di mana ya? Di Kota Jogja, Kak. Di Kota Jogja. Yang pernah ke kampus belum nih? Oh iya, yang pernah ke kampus belum nih? Kalau lewat pernah, tapi masuk. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman tahu ya, tadi lagi di kampus ya, Bila. Fakultas ekonomi nih ya. Iya, kita lagi di Fakultas Ekonomi, Fakultas kita semua ya. Kita lagi di salah satu gedung Fakultas Ekonomi. Yang namanya itu Ramah Tamah. Kalau mungkin kita kasih lihat ke mama ya. Gimana ya? Perlu nggak nih? Perlu nggak ya? Apa penasaran nggak nih dengan ruang Ramah Tamah? Penasaran nggak? Mungkin bisa jawab di kolom chat atau kita bisa on mic gitu kalau misalnya mau lihat sekilas ruangan Ramah Tamah itu seperti apa sih. Penasaran, Kak. Mantap, oke. Okay. Yuk, coba lihat ini juga, Pak. Wah, itu dia panitia-panitia di balik layar. Oke, itu ya sekilas ya teman-teman ya, salah satu ruangan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, teman-teman semua mungkin udah pada penasaran
gimana sih rasanya kuliah gitu, rasanya kuliah offline. Tapi sebenarnya kita juga belum pernah kuliah offline ya. Ya masih online terus. Ya kita masih online terus ya karena efek pandemi ya. Semoga kita berdoa aja deh ya. Kita berdoa bareng-bareng. Kita di sini ada berapa ratus orang ya? 127 orang. Nah kita 127 orang. Mungkin kita bisa berdoa bareng-bareng. Semoga pandemi cepat selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Diaminin ya kawan-kawan ya, karena kita bisa lebih enak lagi kan kalau kita bisa berinteraksi secara offline seperti itu. Mungkin ada yang lagi nih, ada yang lain lagi, kita cari teman-teman lain. Mungkin ada yang mengajukan ya. Ya mungkin ada yang mengajukan nih, kita tunjuk terus. Iya, masa kita tunjuk terus kawan. Kan saya capek kawan. Ya, bisa deh, bisa deh. Kita tetap semangat ya. Iya, nah teman-teman. Atau perlu kita cek semangat lagi? Cek semangat? Iya. Waduh, kayaknya tadi juga sih, Mikkel. Mungkin kita lebih... Oke, siap. Oh, ini aku mau. Ini sih ada Rahmanda Sevi. Halo, Rahmanda. Halo. Halo, Kak. Halo, teman-teman semua. Halo, Nda. Gimana, Nda, kabarnya? Gimana, Kak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Kak, gimana? Alhamdulillah, baik. Nah, mungkin... Gimana nih materi tadi? Materi pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Gamal Albin Said. Luar biasa banget sih pastinya bisa menginspirasi gimana cara bisa buat ide-ide yang berguna buat masyarakat, buat sosial seperti itu. Boleh. Berarti memperhatikan ya tadi Manda ya? Iya dong Kak, masa nggak perhatikan sih? Kan udah daftar. Ikut harus memperhatikan. Kan kira sambil nyambi apa gitu, kerja kelompok atau apa gitu kan. Nah mungkin aku mau nanya ini tentang tadi belum kenalan. Oh iya silakan deh kenalan dulu nih. Iya perkenalkan Kak dan teman-teman semua, nama aku Rahmanda Sevi Ulianti, biasa dipanggil Manda, dari Pacitan Jawa Timur. Pacitan teman-teman sih Jawa Timur kan? Oh Jawa Timur ya. Oh iya Jawa Timur. Kata orang tuh Pacitan tuh terkenal oleh view pemandangan alam yang bagus ya. Iya nggak sih? Benar nggak? Iya banyak pantainya. Kota 1001 Goa Kak. Wow 1001 Goa. Jadi penduduknya tinggal di Goa atau gimana? Oh bukan ya. Tapi goa-goanya bagus-bagus semua ya? Iya, betul. Kapan-kapan bisa main ke Pacitan. Oke, makasih undangannya, Manda. Mungkin kita cari ya. Yang Ivan lagi. Yang Ivan siapa ya? Siapa ya? Ini nih mungkin Novel Septia Putra. Halo Noval. Halo Kak. Gimana kabarnya Noval? Alhamdulillah baik Kak. Baik-baik saja ya. Saja. Nah mungkin langsung saja perkenalan. Perkenalan nih. Seperti yang sudah sebelum-sebelumnya. Nama lengkap, lalu nama panggilan, prodi, dan ya. Jadi perkenalkan nama saya Noval Septia Putra, bisa dipanggil Noval. Saya Gunung Kidul. Oh, Gunung Kidul. Itu juga banyak pantai. Ada. Kan laut. Oh, dekat pantai. Gunung atau laut sebenarnya? Gunung tapi dekat laut. Oh, jadi lautnya di gunung gitu. Gimana itu ya? Ya Allah, mungkin aku kapan-kapan nanti ke sana deh ke Gunung Kidul. Yes, oh ya. Kita mau
jalan-jalan juga ya gitu, pantai-pantainya nanti bisa kenalan lah kita silaturahmi. Nah mungkin teman-teman udah 4 orang nih yang nanyain, apa masih kurang? Oh mungkin Pak Gobar, maaf ya teman-teman, jariku sakit. Tadi ada insiden kecil ya, terus silat oleh cutter. Nah teman-teman di sini mungkin yang teman-teman ada yang mau bertanya tentang kehidupan kampus mungkin ya. Ya mungkin Pak Juno bisa menyampaikan nih gambaran bagaimana nih di kampus ya. Tapi aku juga belum offline sih. Sama sih Pak Juno. Ya mungkin ya teman-teman kan di sini sama-sama online ya, kita kita harus tetap bersyukur gitu ya, tetap semangat untuk mengikuti agenda-agenda kuliahan di secara online ini ya, karena tentu saja memberikan materi-materi ya sangat berguna untuk depannya. Nah mungkin teman-teman ada yang salah jurusan gitu ya, kok salah jurusan nggak jurusan ya, siapa tahu kan kita nggak tahu. Mungkin ada yang mau masuk ke manajemen. Eh, ternyata ke akuntansi. Atau ada yang mau teknik boga gitu kan. Jago masak, pengen masak-masak gitu. Terus, malah masuk manajemen. Yang itu. Mungkin kita tanyain juga kepada peserta. Bagaimana kuliah semester pertama? Ya. Semester pertama. Udah seminggu ya kalian? Ya? Udah dua minggu. Wow, pasti banyak tugas juga ya. Iya, pasti udah ada review-review sedikit nih tentang kuliah. Gimana sih perkuliahan secara online itu? Aku mau nanyain deh. Salah satu. Siapa ya? Ini. Siapa nih? Siapa? Aku mau nanyain Sylvia Ayu Rahmadani dari Prodi BADP. Halo Sylvia. Halo Kak. Halo, gimana kabarnya Sylvia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, gimana nih Sylvia kuliah 2 minggu ini, apakah senang gitu atau bagaimana? Silakan. Gimana ya? Kan baru awal jadi masih beradaptasi, mungkin ada bingungnya, ada susahnya memahami secara daring gitu. Oh tapi iya. Insya Allah ke depannya bisa baru lancar. Gitu kan, ya. Baru 2 minggu. Dan kita juga secara daring ya. Semoga teman-teman semua bisa beradaptasi gitu ya. Karena kan tujuan dari saham ini juga menciptakan manusia yang adaptif. Adaptif gitu ya. Tangguh. Progresif dan adaptif. Gitu. Nah, adaptif itu loh teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa beradaptasi lebih baik lagi ke depannya. Insya Allah ya. Setelah mengikuti agenda saham satu minggu ini. Gitu ya. Nah, teman-teman semua jika ada yang gimana? Jika teman-teman ada yang ingin mengajukan diri gitu, untuk menceritakan tentang perkuliahan 2 minggu ini, silakan saja langsung saja ya, mengajukan diri. Oh iya, tadi kita udah tanya-tanya. Oh iya, tadi belum berkenalan. Oh belum berkenalan, siapa ya tadi? Sylvia. Oh iya, Sylvia masih bergabung dengan kita. Masih, Kak. Halo, Sylvia. Halo. Halo, mungkin bisa perkenalan dulu deh, Sylvia. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ayu Rahmadani. Bisa dipanggil Silvi, asal saya dari Sleman. Sleman ya, deket nih. Maksudnya deket sama W, deket WNI atau jauh ya? WNI kan Sleman juga. Kalau domisilinya di Jalan Palagan, tapi kalau KTP-nya di deket UNI. Oh, KTP-nya di deket UNI, kita pilih Jalan Palagan. Jalan Palagan itu jauh ya? Tahu juga. Jadi MC ini. Oh ya mungkin perkenalan dari mana nih Kak Daniel? Oke, aku dari Prodi Akuntansi, asal dari Kulon Progo. Kulon Progo, bagus sekali ya teman-teman.
satu jam perjalanan. Nah, tadi kan kita di sini ngumpul dari jam 6 ya Kak Daniel. Iya. Nah, Kak Daniel dari kumpul pun dari jam berapa? Dari jam pagi-pagi banget. Pagi banget. Berarti habis pulang mandi. Iya dong. Wah jelas berarti semangat banget dong Kak Daniel. Semangat dong kan untuk saham 2021. Waduh, saham 2021 Kak Daniel sangat semangat dan ya. Memang panitia-panitia di sini semuanya semangatnya sama dengan Kak Daniel. Karena itu diharapkan peserta-peserta juga sama-sama semangat. Kita sama-sama semangat, kita sama-sama berusaha gitu ya. Teman-teman berusaha mendengarkan dan kita berusaha untuk menampilkan acara yang terbaik gitu. Kamu gak kepo kok Nil, aku dari mana gitu, aku gak nanya gak? Kepo lah, kan masih bicara tadi. Oh iya. Ini mau tanya nih, Kak Juno dari mana Kak Juno? Kalau aku sendiri, oh ya perkenalkan ya, nama aku tadi Muhammad Herdan Karamain, dari Prodi Manajemen ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin biasa panggil aku Juno atau Herdan. Nah, dari aku juga asalnya, asalnya dari mana ya teman-teman ya? Sebenarnya kalau misalnya aku cerita sedikit, aku tuh lahir di Sumatera Selatan. Jauh nggak? Jauh banget, beda pulau. Beda pulau. Sumatera Selatan di Palembang. Nah, terus aku udah pindah dari Sumatera Selatan itu ke Tangerang. Jadi aku besarnya di Tangerang nih. Aku besarnya di Tangerang dan aku udah di Jogja itu sekitar 6 tahun. Kok pindah-pindah Kak Juno? Iya. Nomaden gitu. Iya, nomaden. Karena aku lihat tuh Jogja kota pelajar. Jadi aku pengen belajar Jogja. Dan bahkan dulu tuh aku di pas SMA, aku juga di Kulon Progo loh. Gimana nih Kak Juno? Aku SMA-nya di SMA IT Abu Bakar Boarding School Kulon Progo. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu SMA itu ya, SMA yang sering juara basket itu. Ya, itu SMA itu gitu. Nah, mungkin teman-teman mau kenalan lagi nih, ada lagi ya, kira-kira? Atau sudah cukup? Oh, belum cukup rupanya ya. Masih banyak. Masih banyak. Tapi ya. Mungkin dari Hafiz Rian Wahyudi. Hafiz Rian Wahyudi mungkin apa saja ada nggak ya Hafiz Rian Wahyudi? Ada Kak. Halo Hafiz. Halo Kak. Ya. Gimana nih kabarnya Hafiz? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Gimana nih? Perkenalan dulu aja nih, Hafid. Oke Kak, sebelumnya perkenalkan nama saya Hafid Yan Wahyudi, biasa dipanggil Hafid. Asal saya dari Bekasi, dari Prodi Manajemen Pemasaran. Oke, salam kenal Hafid. Dari Bekasi itu Banten ya? Banten bukan ya, Hafid? Bukan Kak. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Kasih. Oh, berarti Jabodetabek bukan sih? Iya, Kak. Jabodetabek. Oke, Jabodetabek ya berarti. Sama berarti kayak aku sih. Jabodetabek. Karena berkara. Sama Jabodetabek. Apa namanya? Udah ada rencana itu belum? Kos di Jogja gitu atau mau ke Jogja gitu? Untuk saat ini kayaknya belum sih Kak, masih nunggu kuliah offline dulu. Nunggu pengumuman ya, ada kuliah offline gitu. Kalau kuliah offline, online. Jadi ditunggu saja ya, pokoknya kalau offline. Semoga cepat banget, cepat offline. Nah, terima kasih udah perkenalan. Tadi mau nanya apa ya? Sama-sama. Kuliah. Bagaimana sih kuliah 2 minggu ini? Waduh, gimana nih Mas Hafiz? Gimana Kak? Kuliah 2 minggu ini bagaimana tanggapannya gitu, atau kesan-kesannya? Ya
ada enak sama enggaknya sih ya kak, terutama banyak kendalanya juga, kadang sinyal atau kurang apa ya kak, kurang efektif aja sih menurut saya. Oh, sih memang agak gimana ya, kendala online. Nah, mungkin karena mungkin sudah dicoba saja ya, perkenalannya udah banyak banget dan juga beberapa orang dan 6 orang ya kayaknya ya. Nah, teman-teman semua, kan tadi malam atau kemarin malam juga ya, kan kita udah perkenalan di grup nih. Nah, boleh disaling save ya kontaknya ya, karena kita nanti akan tetap akan menjaga silaturahmi gitu ya, setelah acara berakhir gitu. Dan bisa menjadi relasi untuk kedepannya gitu, teman-teman kuliah. Di awal waktu itu kadang-kadang membantu juga sampai detik akhir gitu di perkuliahan gitu. Nah, maksudnya udah join nih, kayaknya. Ini disapa dulu yuk. Yuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon maaf ya terlambat ya. Bareng dengan teman-teman pelajar baru saja. Terdengarkah suara saya? Terdengar Ustaz, terdengar. Oke, okay, oke. Okay. Enggak apa-apa ya Ustaz ya. Mungkin langsung saja tanya kabar. Aku ingin tanya kabar nih ke Ustaz, apakah kabarnya Ustaz baik-baik saja atau bagaimana Ustaz? Gimana? Apakah kabar Ustaz baik-baik saja? Oh iya iya iya, alhamdulillah baik-baik. Ini semestinya saya anu ya ketemu teman-teman dosen di Santika gitu, di Hotel Santika sebenarnya. Bareng beberapa dosen MKU sebenarnya. Tapi saya baru ingat kalau ketemu dengan adik-adik di sini gitu. Ya sudah enggak usah ke Santika, ke sini aja. Kalau ke Santika kan ketemunya dengan orang-orang tua, kalau di sini kan ketemu dengan anak-anak muda kan. Kelihatannya asik kalau ketemu dengan anak muda. Saja mungkin alhamdulillah baik ya Ustaz ya. Mungkin kita langsung saja ya. Iya, sepertinya para peserta sudah sabar nih buat mendengarkan materi dari Ustaz. Pasti dong. Dan udah semangat semua kan tentunya. Nah, untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama pada Ustaz di waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran kama amar. Hamdan nyambah khilijala liwajib adibi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala li Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala li Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma ftalana kulubana wa alhimna rusdana wa hdina ila siratikal mustaqim wa hikm jami'an bitahiyatan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik semuanya, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis bersama ya. Mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan buat kita semuanya. Saya ingin bertanya pada teman-teman semuanya. Anda tahu siapa dokter pertama kali yang dimiliki oleh Indonesia? Oleh orang Bumi Putra ya? Ya, siapa ya? Siapa dokter siapa? Siapa ini ya? Fitrian, tahu nggak? Wah, ini aliran kebatinan semuanya ini. Wah, saya bukan dukun. Saya nggak bisa membaca isi hati teman-teman nih. Ada dokter pertama kali kita ya, saya mudah-mudahan bisa saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Bentar. Wih. Nah, namanya Mas Asmaun, oke? Jadi namanya Mas Asmaun, dia lahir di Surakarta 1880. Ini lulusan pertama asal Indonesia yang mendapatkan gelar dokter di Belanda. Nah, keren kan? Nah, dia lulusan Stovia. Kita ketahui kan, teman-teman sekalian, Stovia ini
pendidikan untuk calon tenaga medis di masa Hindia Belanda ya. Nah, begitu dia lulus TOEFL ya, dia melanjutkan ke Belanda dan dia mendapatkan gelar dokter di Belanda. Lalu dia bekerja di Hamburg di Jerman. Meskipun hanya beberapa saat saja dia di Jerman, lalu dia balik lagi ke Hindia Belanda. Tentu saat itu belum ada Indonesia ya, belum kita menyebutnya sebagai Hindia Belanda. Nah, dia bekerja sebagai dokter di pasukan kolonial Belanda. Nah, Mas Asmaun ini lalu berubah memilih untuk berganti kewarganegaraan menjadi orang Belanda dan menikahi seorang perempuan kelahiran perempuan Belanda kelahiran Surabaya, Andriana Asmaun. Nah, jadi dia memilih untuk beralih kewarganegaraan. Dia dipindahkan ke Papua, tapi karena dia lama hidup di Eropa, dia tidak bisa beradaptasi yang cukup, sehingga dia sakit-sakitan di Papua, dan akhirnya meninggal di tahun 1916. Dia meninggal. Ini orang pintar ini sebenarnya. Teman-teman, di masa itu ya, kita bayangkan di masa itu, dia tidak, di masa itu ada orang Hindia Belanda, orang pribumi yang menjadi dokter pertama kali. Yang lainnya kan biasanya ya ada banyak orang-orang pintar itu, tapi mereka biasanya berhenti sebagai lulusan Stovia saja. Nah, di antara nama-nama yang lulusan Stovia itu kita ternyata lebih mengenalnya dibandingkan dengan mengenal Mas Asmaun ini. Ya kan? Jadi misalnya teman-teman semuanya, kita akan kita bertanya-tanya gini, kenapa Mas Asmaun ini tidak banyak diingat orang, bahkan cenderung untuk dilupakan gitu. Kita lebih mengenal nama-nama lain dibandingkan dengan Mas Asmaun. Di tahun-tahun itu ada beberapa lulusan-lulusan Stovia ya, ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Dr. Cipta Mangunkusumo, ada Gunawan Mangunkusumo, ada Dr. Stomo, ada Suraji, banyak yang lainnya. Tapi nama Asmaun seperti tenggelam gitu dibandingkan dengan Wahidin, Cipto, Gunawan, Sutomo, Suraji gitu. Ternyata teman-teman sekalian, kita belajar satu hal ya. Kita lebih mengenal nama-nama tadi, Wahidin, Cipto, Gunawan, Sutomo itu karena kontribusi yang diberikannya dan keperbihakannya kepada perjuangan. Oke. Jadi cerdas saja nggak cukup, pinter saja nggak cukup, lulus saja itu nggak cukup gitu. Apa yang menjadikan seseorang itu lebih berharga adalah ketika dia mengkontribusikan seluruh yang dimiliki itu untuk orang lain secara sepenuhnya. Kita lihat satu persatu ya. Misalnya apa yang dilakukan oleh nama-nama yang disebutkan terakhir itu. Jadi lulusan-lulusan Stovia itu sebenarnya banyak banget gitu, dan Stovia ini kan nanti mungkin teman-teman yang di sejarah lebih banyak mengetahuinya ya. Teman-teman yang Stovia itu dibentuk karena salah satunya kebutuhan untuk mengatasi masyarakat kita yang terjangkit wabah. Sementara dokter-dokter Eropa itu lebih nyaman untuk mengurusi orang-orang Eropa yang sakit dibandingkan harus terjun langsung ke lapangan bersentuhan dengan masyarakat bumi putra. Ada banyak hambatan, mereka merasa jijik ketika berhadapan dengan orang-orang bumi putra di satu sisi ya, di sisi lain mereka punya hambatan bahasa. Sehingga pemerintah kolonial lalu berpikir, ya sudah kalau begitu kita bikin aja sekolah yang diikuti oleh orang-orang bumi putra biar mereka nanti menangani wabah itu yang waktu itu mengejala ya. Oleh mereka sendiri, wabah-wabah itu biar ditangani oleh orang-orang bumi putra sendiri. Nah, lulusannya banyak gitu. Itu tahun 1851-1863 saja itu ada 76 lulusan sekolah dokter Jawa atau Stovia itu. 30 diantaranya dipekerjakan sebagai vaksinator, 11 lainnya bekerja di klinik. Nah, mereka langsung terjun ke lapangan ya. Jadi dokter-dokter ini langsung terjun ke Cipto, Wahidin itu langsung terjun ke lapangan. Mereka memberantas pes, mereka memberantas cacar, wabah, dan sebagainya. Nah, misalnya kita melihat Wahidin Sudirohusodo, orang kelahiran Sleman, Jogja ini, dia lulusan sekolah dokter Jawa,
dan dia ditugaskan untuk mengatasi, menanggulangi wabah cacar di Pulau Jawa. Nah, kerja ini akhirnya mendekatkan Wahidin itu dengan lapis masyarakat paling bawah. Jadi dia tidak menjadi orang pintar yang elitis, tapi dia langsung bersentuhan dengan masyarakat lapis bawah. Kepeduliannya itu tumbuh luar biasa, Dr. Wahidin ini ya. Nah, begitu dia menangani wabah cacar itu, dia mengetahui realitas. Wah, ini kok saya menemukan ada orang-orang pintar nih. Tapi mereka berasal dari Bumi Putra, orang-orang pintar, hanya mereka nggak punya akses pendidikan. Lalu di tahun 1906, dia keliling Jawa untuk menggalang dana pendidikan atau studi fund itu bagi biaya pendidikan anak-anak muda Bumi Putra yang tidak mampu. Nah, satu tahun berikutnya habis keliling itu, dia singgah di Stovia. Nah, ketika dia balik ke alma maternya itu ya, ke Stovia itu, dia diminta oleh Sutomo sama Suraji untuk bicara di hadapan adik-adik angkatannya itu. Nah, dia bicara dengan sangat visioner yang menjadikan anak-anak muda itu yang sekolah di Stovia itu menjadi tercerahkan, dan itu adalah cikal bakal ide terbentuknya Budi Utomo. Jadi pada awalnya yang memantik ide itu adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, teman-teman sekalian, Wahidin kita kenang hingga saat ini itu kan bukan karena prestasi akademiknya saja gitu, bukan karena itu ya, tetapi karena kiprah dan perannya itu yang menyebabkan kita mengenangnya hingga saat ini. Usia biologisnya itu berakhir, tetapi usia sejarahnya itu masih tetap berlangsung dan berlanjut hingga saat ini. Nah, nanti kita menemukan beberapa yang lain, nama-nama yang lain, termasuk juga nama Cipto Mangunkusumo. Wah, ini sekaligus juga legendaris. Tapi saya tidak akan, ya, sebenarnya saya tidak perlu untuk bicara lebih detail tentang mereka. Hanya ada di sekalian, kita mengetahui satu hal. Sekali lagi, kita mengetahui satu hal. Prinsip yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi, sebaik-baik manusia adalah mereka yang memberikan kontribusi dan kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, itu yang penting ya. Itu sekedar contoh saja. Oh, ternyata lulus ki anu ya, lulus itu penting, tapi ada yang lebih penting gitu dari sekedar lulus. Kita berprestasi akademik itu penting, tetapi ada yang jauh lebih penting dari sekedar itu. Kurang apa Mas Asmaun gitu. Tapi ternyata sejarah lebih banyak mencatat peran-peran dari Cipto Mangunkusumo, Wahidin Sudirohusodo yang menghimpun dana itu ya. Atau juga peran-peran Cipto Mangunkusumo. Pak Cipto itu yang menanggulangi wabah pes di Madiun ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan saat itu, di tahun itu, dia memberanikan diri untuk mengatasi wabah pes di Madiun dengan perlengkapan yang amat sederhana. Jadi dengan perlengkapan yang sangat sederhana, dengan alat-alat medis yang juga sangat sederhana, dia terjun langsung ke Madiun mengatasi itu. Dan atas kerjanya dia mendapatkan bintang penghargaan, kalau nggak salah, dari Ratu Belanda. Tapi ketika dia dilarang untuk mengatasi wabah di Solo, di Jawa Tengah, dia marah, dia tidak terima. Karena inti utama seseorang itu kan sebenarnya ada di kontribusi. Nah, ketika politik itu menghalangi dia, dia marah, lalu dia datang ke Batavia, penghargaan bintang penghargaan itu dia kembalikan ke Batavia, dan cara mengembalikannya ya heroik ya, khas anak muda ya. Itu dia pasang bintang penghargaan itu di pantat dia. Itu Cipto Mangunkusumo gitu. Jadi dia berangkat dari Jawa Tengah ke Batavia, ke Jakarta itu dengan menggunakan bintang penghargaan itu yang semestinya disematkan di dada itu, dia sematkan di pantat itu sebagai bagian dari penghinaan itu ya. Karena dia menyadari, lo inti utama saya dokter itu kan terjun ke tengah masyarakat gitu. Lah kok dilarang gitu. Nah, kira-kira begitu. Nah, teman-teman juga harus punya cara berpikir yang saya kira seperti itu. Khairun nas anfa'uhum linnas.
sebaik-baik manusia itu ada pada kontribusinya, bukan prestasi-prestasi akademiknya. Coba aja teman-teman lihat, hari-hari ini mungkin ada di antara sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, yang mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan, cerita karena pandemi, karena COVID itu, cerita apa yang mengiringi kematian mereka? Oke. Cerita apa yang mengiringi kematian mereka? Itu bukan cerita tentang prestasi mereka kok. Bukan cerita tentang, oh dia mendapatkan, dia pernah jadi juara ini, oh dia pernah, enggak gitu. Cerita-cerita yang tersebar dari lisan ke lisan, dari cerita ke cerita adalah, oh dia orangnya sangat santun, oh dia orangnya perhatian betul, saya pernah begini, begini, begini. Jadi ceritanya itu adalah cerita interaksi dengan sesama, bukan cerita dapat piala dan penghargaan. Bukan cerita tentang bahwa dia pernah kumlot, itu enggak akan pernah mengiringi cerita kematian kita. Oke, okay. Tapi cerita bahwa Masya Allah, misalnya ya, kemarin Pak Budi Dharma, Pak Budi Dharma itu guru besar di Surabaya, beliau seorang sastrawan, ketika Allah memanggilnya, apa cerita yang tersiar kemana-mana gitu, dari hampir setiap orang. Ceritanya adalah cerita terkait dengan kesantunan Profesor Budi Dharma. Bagaimana kalau ketemu, saya pernah ketemu, misalnya gini ya, orang-orang pada bercerita, saya pernah ketemu dengan beliau, beliau itu kan orang besar, sastrawan besar, penulis besar, tetapi ketika ketemu dengan saya, dia sangat santun, dia sungguh luar biasa, orangnya sederhana, santun. Guru saya di S3 kemarin bercerita juga tentang Profesor Budi Dharma itu. Dia bercerita, dulu saya ketika promotor saya adalah Profesor Budi Dharma, kata dia. Ketika saya datang ke rumah beliau, lalu waktunya untuk sholat Jumat, beliau ini profesor ya. Beliau bilang ke saya, kata guru saya itu, beliau menyampaikan, "Pak, kita ke anu ya, kita Jumatan jih, tapi mohon maaf jalan saja karena saya nggak punya mobil," gitu. Jadi dengan itu disampaikan dengan santun, cerita-cerita seperti itulah yang mengiringinya adik-adik sekalian. Jadi ternyata memang anu ya, cerita tentang keunggulan kepribadian kita itulah yang akan dikenang oleh orang, cerita tentang kontribusi dan kebermanfaatan diri kita itulah yang akan dikenang oleh orang, gitu. Itu yang sekali lagi, itu yang akan dikenang oleh orang. Nah, baik, bentar ya. Nah, saya kira kita juga perlu untuk menyadari begitu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat bagi orang lain. Tapi kita perlu juga untuk menyadari satu hal, bahwa Rasulullah SAW itu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang excellent sebenarnya. Oke? Jadi Rasulullah SAW itu mendorong kita untuk menjadi pribadi yang excellent. Makanya Nabi mengatakan di hadis ini, al-mu'minul qawiyu khairu wa habu ilallah minal mu'minid da'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Jadi mukmin yang kuat pada sisi apanya? Pada banyak hal. Itu lebih baik dibandingkan mukmin yang blongop, ngafngo, apalagi selain ngafngo, mukmin yang pahpoh gitu, undas-undus, enggak berani. Nah, itu mukmin yang kuat itu lebih baik. Mukmin yang percaya diri itu lebih baik dibandingkan mukmin yang undas-undus. Mukmin yang wawasannya luas itu lebih baik dibandingkan dengan mukmin yang pelongo-pelongo. Mukmin yang berdaya secara ekonomi itu lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat, khairun wa ahabbu ilallah. Dia lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli khair. Meskipun Nabi mengatakan juga wa fi kulli khair, bahwa setiap pribadi Muslim itu pasti punya kebaikannya masing-masing. Oke,
mereka punya potensinya sendiri-sendiri, mereka punya keunggulannya sendiri-sendiri. Tapi meskipun demikian, kalau kita itu berorientasi untuk menjadi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT. Nah, ihris ala ma yanfa'uk, kata Nabi. Bersemangatlah kalian untuk melakukan segala sesuatu yang itu kamu nilai itu bermanfaat untuk kalian. Jadi, begitu kita menimbang bahwa, oh ini bermanfaat, ya sudah, ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, bersemangat. Tunaikan dengan penuh keseriusan. Ini kuliah. Wah, banyak keterbatasan, iya. Tapi ini ada manfaatnya enggak bagi kita? Oh, ada. Ya sudah, ihris ala ma yanfa'uk. Saya akan menunaikan dan melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena itu bermanfaat bagi diriku. Gitu ya. Itu pesan Nabi, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar juga begitu ya. Kuliah daring itu kan enggak menyenangkan. Jenuh gitu, enggak menyenangkan. Ya sebenarnya kuliah enggak daring juga sama sebenarnya ya. Kita aja beralasan begini, tapi padahal nanti kalau masuk terus ya kita juga jenuh juga gitu. Tapi apa yang harus dilakukan oleh pelajar-pelajar muslim, oleh mahasiswa muslim? Ihris ala ma yanfa'uk. Bahkan kadang-kala kita harus tetap stay on cam misalnya kalau tidak ada hambatan gitu. Faham nggak faham gitu, kita berusaha untuk tetap tampil serius di hadapan guru-guru kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz, janganlah kalian punya pikiran nggak mampu, nggak bisa. Wah, aku nggak bisa ya, begini-begini nggak bisa ya gitu. Kata Nabi, wala ta'jiz. Jangan pernah punya pikiran nggak mampu, nggak sanggup, nggak bisa. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, hal yang harus kita lakukan berarti memiliki spirit keunggulan ya. Jadi Muslim itu ya punya spiritnya spirit keunggulan dan itu harus kita sadari. Allah itu kasihkan kita potensi yang luar biasa. Teman-teman itu dikasihkan potensi oleh Allah luar biasa, bisa masuk kuliah itu luar biasa, itu potensi yang diberikan oleh Allah SWT. Ya kan? Dan kita harus mensyukurinya. Caranya apa? Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangat untuk segala sesuatu yang bernilai kebaikan. Nah, tapi jangan lupa, meskipun wafi kulli khair, setiap kita itu punya potensi, kita juga harus ingat, wasta'in billah. Enggak, itu enggak ada apa-apanya kalau kita enggak minta pertolongan pada Allah SWT. Gitu kan? Allah sih. Makanya, coba teman-teman nanti lihat di surat Abasa itu ya. Kenapa Allah mengunggulkan, mendudukkan Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu dibandingkan dengan elit-elit politiknya Quraisy itu. Tokoh-tokoh besarnya Quraisy itu. Kenapa? Karena salah satu di antaranya, Abdullah bin Ummi Maktum itu, dia memiliki orientasi pertama, orientasi yang bagus dalam hidupnya itu. Kalau dia melakukan segala sesuatu itu termasuk mendatangi Rasulullah SAW itu kan wa mayudrika la'allahu yazakka, karena dia ingin untuk membersihkan dirinya. Dia ingin dirinya itu tumbuh menjadi lebih baik. Dia ingin dirinya itu menjadi lebih tertata, dia ingin dirinya itu menjadi lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang lain? Ayadzakaru fatanfa'ud dzikra kan? Yang kedua, karena dia ingin mendapatkan pelajaran, dia ingin mendapatkan pendidikan, pengajaran yang bermanfaat bagi dirinya. Dua hal itu. Jadi dia makin soleh, dia ingin makin soleh, dia ingin makin punya jiwa yang kuat, dia ingin memiliki kepribadian yang kokoh di satu sisi, di sisi yang lain dia ingin menjadi lebih pintar, lebih paham, lebih memiliki kesadaran yang dengan itu dia akan mendapatkan banyak kebermanfaatan. Itu motifnya. Motif belajar juga begitu, motif bersahabat juga begitu. Apakah, dan yang berikutnya, apakah Abdullah bin Ummi Maktum nggak punya keterbatasan? Dia punya keterbatasan. Tapi menariknya, oh dia buta kok. Kira-kira dia mau mendatangi Rasul aja itu sudah kesulitan tersendiri ya. Satu, dia mendatangi mau datang kepada Rasul itu sudah kesulitan sendiri. Yang kedua, dia mau mencari Rasul di mana Rasul itu sudah menjadi kesulitan tersendiri gitu. Tapi apa yang diceritakan oleh Al-Qur'an, wa amma man ja'aka yas'a. Laki-laki ini yang buta ini, dia datang menemui Rasulullah SAW dengan yas'a, dengan bergegas. Keren itu. Dia buta, dia punya keterbatasan. Oke? Tetapi dia datang aja bergegas. Itu kalau kita itu ya, wah ini sakjono arep kuliah ning kok ora duwe sinyalku kok undut-undut ya kaya umbel gitu. Munggah mudun gitu. Ora jelas itu sinyale, tapi dia datang dengan bergegas. Dia penuh keseriusan untuk hadir, dia mengupayakan untuk hadir lebih awal,
dia datang dengan semangat, lalu dia sampaikan kepada dosennya ketika sudah masuk itu, mohon maaf Bapak, saya terkendala sinyal, saya akan berusaha untuk tetap menyimak insya Allah. Izinkan untuk tidak on cam, mohon maaf sekali, misalnya gitu ya. Wah itu kan sebagaimana Abdullah bin Ummi Maktum ya, wa amma man ja'aka yas'a. Dia datang dengan penuh penuh semangat, dia bergegas gitu. Nah itu karakter Muslim itu begitu tuh. Orang kalau orientasinya, orientasi belajarnya bagus, orientasi hidupnya bagus, itu biasanya dia akan melampaui keterbatasannya. Gitu ya, dia akan melampaui keterbatasannya. Tapi kalau nggak punya orientasi gitu, seorang jelas gitu, biasanya dia akan menemukan seribu macam alasan untuk tidak beramal dengan serius. Tetapi kalau orang itu dia orientasinya terbangun dengan baik, dia akan menemukan banyak alasan untuk melakukan kebaikan. Nah, itu yang penting harus kita miliki ya, teman-teman semuanya, sahabat sekalian. Nah, saya teringat juga pada doa Umar bin Khattab. A'udzubillahi min jaladil fajr wa ajijisikor. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari min jaladil fajr. Dari kuatnya orang-orang yang jahat. Wa ajijisikor dan lemahnya orang-orang yang sikoh, yang terpercaya. Kira-kira kalau sederhananya begini ya. Jadi ini ada orang yang mulia, ada orang yang berdaya, yang ditakutkan, dikhawatirkan dari Umar bin Khattab adalah orang-orang yang soleh tapi nggak berdaya. Tapi juga Umar mengkhawatirkan munculnya orang-orang yang berdaya tetapi dia jahat gitu. Nah, yang menjadi obsesi kita sebagai Muslim berarti adalah orang-orang yang soleh tapi berdaya. Ini biar nyambung dengan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi ya. Nah, teman-teman harus begitu sama juga. Kita harus punya obsesi untuk menjadi soleh, tapi juga berdaya. Oke? Jangan sampai nanti orang-orang yang tidak soleh tapi dia berdaya itu dominan di kampus kita. Jangan sampai mereka dominan di lingkungan kita. Jangan sampai orang-orang jahat, orang-orang berperangai buruk tapi dia berdaya itu lebih dominan. Tapi jangan pula sampai orang-orang solehnya itu nggak berdaya. Soleh tapi ngah-ngoh. Soleh tapi dia undas-undus. Nggak pintar. Soleh. Oke, soleh. Tetapi dia tidak memiliki kemauan yang cukup kuat. Kan ada juga tuh yang kayak gitu. Nah, kita menghendaki diri kita itu soleh dan berdaya sekaligus. Oke, biar ada gambarannya. Apa yang perlu untuk kita bangun dari diri dalam diri kita itu, adik-adik sekalian? Ini ya, seluruh aspek dalam diri kita itu seyogianya kita kembangkan. Dan cara kita mengembangkan dengan apa? Kita cari komunitas yang bisa untuk mengembangkan itu gitu. Biar kita menjadi soleh tapi juga berdaya tadi loh. Tidak sekedar soleh tapi enggak berdaya. Kita menghendaki ada soleh berdaya. Kalau kita menghafal Al-Qur'an itu, Al-Qur'an itu hidup di dalam diri kita. Biar tidak ada hal yang kontraproduktif dalam diri kita yang berseberangan dalam diri kita. Kita setiap saat berinteraksi dengan Al-Qur'an tetapi Al-Qur'an tidak membentuk kita. Begitu kita punya problem masalah terus kita linglung gitu. Loh, di mana Al-Qur'an yang selama ini kita hafal itu? Misalnya itu sekedar contoh ekstrim ya. Sekali lagi itu sekedar contoh-contoh ekstrim. Nah, apa yang perlu untuk kita kembangkan dalam diri kita itu, adik-adik sekalian? Ini hal-hal yang perlu untuk kita bangun ya dalam diri kita ya, biar kita menjadi soleh tapi sekaligus juga berdaya tadi ya. Kita bangun spiritualitas kita. Kita menjadi pribadi yang berintegritas, sekaligus menjadi pribadi yang bertanggung jawab gitu. Berdasarkan pada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhlak kita bangun dengan sebaik-baiknya, ketaatan kita pada Allah kita jaga dengan sebaik-baiknya gitu. Kenapa itu penting? Diri kita itu kan layamutan ya, diri kita itu kan naik turun kan, sehingga kita perlu jaga itu. Kadang-kala kita semangat banget baca Al-Quran, kadang-kala kita semangat banget dan berzikir dan baca maksurat, tapi saat-saat tertentu kadang-kala kita aja semau kita sendiri gitu. Nah, sisi spiritualitas itu penting untuk kita jaga. Biasanya
spiritualitas kita itu menjadi energi gerak kita yang sangat luar biasa. Di tengah tumpukan tugas-tugas itu ya, tugas-tugas kuliah yang kadang-kala tugas-tugasnya nggak punya perasaan tuh. Jadi tugasnya menumpuk gitu, banyak sekali gitu. Kita butuh kekuatan spiritualitas kita itu. Oke, kita butuh kekuatan spiritualitas itu. Kenapa? Ada banyak tugas-tugas kita itu yang sebenarnya sederhana-sederhana saja, tetapi karena diri kita itu nggak tenang, akibatnya kerjaan-kerjaan itu terbengkalai loh. Jadi kerjaan-kerjaan itu terbengkalai. Jangan sampai kita hanya mengandalkan pada sisi manajemen diri kita gitu. Allah bisa mendatangkan banyak hal yang di luar kapasitas manajemen kita. Sehingga spiritualitas kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus terjaga. Oh, kapan ya waktu saya harus baca Al-Qur'an? Kapan saya harus murojaah? Kapan saya harus hafalan? Kapan saya harus merutinkan untuk zikir dan maksurat? Kapan saya harus ini itu gitu. Itu hal-hal untuk memperkuat spiritualitas diri kita dengan sebaik-baiknya. Penting? Oh, penting banget gitu ya. Jadi penting banget. Itulah kenapa teman-teman, Al-Quran nanti lihat di surat Al-Kahfi ayat 28 menghubungkan antara kekuatan spiritualitas itu dengan aktivitas kita. Okay? Jadi Al-Quran menghubungkan antara kekuatan spiritualitas kita itu, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan wa kana amruhu furuta. Begitu seseorang itu lalai, ghaflah dalam bahasa Al-Qur'an ya. Jadi begitu seseorang itu ghaflah, lalai, wa kana amruhu furuta. Begitu tilawahnya berantakan, begitu zikirnya berantakan, begitu salatnya datnyeng, datnyeng itu bahasa Indonesia apa ya? Kadangkala iya, kadangkala enggak gitu. Itu wakana amruhu furuto. Urusannya itu jadi berantakan. Furuto itu kata beberapa kitab tafsir itu seperti halnya anggur yang lepas satu persatu dari tangkainya itu. Kalau orang Jogja bilang meritili gitu, meritili mbogo siji gitu. Jadi urusannya menjadi berantakan, urusannya menjadi berantakan, urusannya menjadi terbengkalai satu persatu gitu. Bukan karena dia tidak bisa melaksanakan ya, bukan karena itu, tetapi karena ghaflah tadi. Oh, sedemikian ya persoalannya itu. Tapi ketika kita bertakwa kepada Allah, spiritualitas kita terjaga dengan baik, hubungan kita terjaga dengan baik, bukankah Al-Quran mengatakan Allah akan membukakan pintu keluar yang tidak terduga dan disangka-sangka. Tidak disangka-sangka sama sekali. Sesuatu yang tidak terkalkulasi itu diberikan oleh Allah SWT. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Begitu kita bertakwa pada Allah, spiritualitas kita terjaga dengan baik, yaj'al lahu makhraja. Allah bukakan pintu keluar yang tidak disangka-sangka. Begitu kita ngerjakan gitu, paper makalah, wah tiba-tiba kita menemukan banyak referensi. Oke, okay? Kita searching di internet, tiba-tiba kita menemukan tautan referensi yang begitu sangat mudah dan itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya gitu. Nah, itu sisi aspek spiritualitas ya yang perlu dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua apalagi? Intellectuality. Intellectualitas kita. Kita harus membangun di dalam diri kita sebagai seorang muslim itu logical thinking, berpikir yang logis. Oh, sekarang kan banyak ya muslim yang enggak logis dalam berpikir ya. Jangan sampai ikut vaksin karena itu kita ditanamkan dalam tubuh kita itu chip maksudnya gitu ya. Kita itu siapa gitu? Wong kita juga bukan orang penting gitu. Jadi rugi yang menanamkan chip di dalam tubuh kita gitu. Kita harus berpikir logik gitu, logical thinking. Bagaimana kita berhadapan dengan informasi? Bagaimana kita berhadapan dengan data? Kita harus menjadi orang-orang yang logik, yang logis gitu. Dan kalau teman-teman coba perhatikan, misalnya kaidah-kaidah fikih itu kan sebenarnya mengajari kita untuk berpikir yang logik kan, yang logis. Nah, ada banyak orang yang beragama hari-hari ini karena tidak dibekali dengan ilmu yang baik, beragama itu dengan cara emosional bukan dengan cara yang logis. Wah, ini gawat gitu ya. Ini gawat. Wah, ini karena sholat itu kenapa harus renggang? Ini adalah cara
untuk menjauhkan kita dari kebarokahan Allah Subhanahu wa taala gitu. Orang enggak logik, padahal para ulama-ulama kita mengaturnya dengan sangat logis berdasarkan pada dalil-dalil yang ada, dengan kaidah-kaidah yang ada. Itu logical thinking gitu. Cara mengambil keputusan atas setiap persoalan itu logical thinking. Gitu. Wah, ini kenapa kita harus pakai masker? Ini nanti bla 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 macam-macam ya. Jadi coba aja teman-teman perhatikan, ada banyak masyarakat kita yang mereka tidak memiliki logical thinking yang baik. Kenapa mereka tidak memiliki logical thinking yang baik? Karena mereka tidak belajar. Mereka tidak mengasah daya intelektualitasnya dengan sebaik-baiknya. Dan itu menyerang siapa saja. Makanya sahabat sekalian, teman-teman semuanya, ini yang harus kita coba ya, tumbuhkan dalam diri kita ya. Jangan sampai lah kita punya pikiran-pikiran yang seperti itu gitu. Dan banyak kasus-kasus pandemi itu banyak sekali memperlihatkan kepada kita bagaimana logical thinking kita itu perlu untuk kita benahi dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, creative thinking. Jadi anak-anak muda yang kreatif, cara berpikirnya itu kreatif. Dan itu kita perlukan. Selain juga practical thinking, biar apa? Seluruh ide dan gagasan kita itu bisa kita eksekusi dengan sebaik-baiknya. Jadi daya, ini kita punya ide yang besar, tapi bagaimana cara implementasinya, bagaimana cara mempraktikkannya, bagaimana cara mengeksekusinya biar dia menjadi kenyataan, itu juga perlu untuk kita mikirkan. Jadi selain logical thinking, kita juga perlu untuk memiliki kemampuan creative thinking dan practical thinking yang baik. Gitu ya. Nah, ini sisi-sisi intelektualitas. Coba teman-teman perhatikan. Para sahabat itu kan keren-keren tuh. Ada logical thinking, bagaimana menghadapi Romawi. Okay? Tapi kita punya, salah, misalnya ya, bagaimana Muawiyah itu berkeinginan untuk menaklukkan Romawi. Ini kan kerajaan besar itu. Kata Muawiyah, ini satu-satunya cara adalah dengan menyeberangi lautan. Tapi ini satu-satunya cara untuk menaklukkan Romawi adalah melalui lautan. Hanya masalahnya, oke, masalahnya kita tidak memiliki kemampuan bertempur di lautan. Armada kelautan kita itu nggak terlatih. Dan kita tidak terbiasa naik kapal. Gitu. Nah, mulailah muncul creative thinking dari kaum muslimin itu. Setelah mendapatkan izin di masa Utsman bin Affan, karena di masa Umar bin Khattab tidak diizinkan untuk menyerang melalui lautan, ya. Di masa Utsman bin Affan, izin itu diberikan, lalu mulailah terpantik creative thinking-nya. Gimana ini caranya agar kita bisa menguasai pertempuran di laut. Jadi bagaimana kemampuan bahari itu betul-betul dimiliki oleh kaum muslimin. Apa yang dilakukan? Mereka pelajari itu. Jadi mereka pelajari keunggulan pasukan kaum muslimin itu ada di mana. Oh, pertempuran di darat itu keunggulannya. Ya sudah, kalau begitu kita lakukan pertempuran di laut, tetapi dengan rasa dan kondisi seperti di darat. Terus apa yang dilakukan? Bagian depan kapal itu dibikin kuat, mereka bikin armada kelautan, manufaktur perkapalan itu dibangun dengan sangat serius oleh kaum muslimin, lalu mereka bikin kapal yang bagian depannya itu dibikin kokoh dan kuat. Nanti kapal-kapal itu akan ditabrakkan ke kapal-kapalnya Romawi, lalu pasukan kaum muslimin akan berlompatan ke kapal orang-orang Romawi itu. Dan dari situ mereka bertempur sebagaimana pertempuran di daratan. Creative thinking. Tapi bagaimana mengeksekusi pembuatan kapal itu, teknisnya seperti apa, yang baik seperti apa, yang kokoh seperti apa, itu bagian dari practical thinking. Oke. Jadi seperti itulah kira-kira gambarannya, teman-teman sekalian. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu sama ya. Teman-teman perlu untuk memiliki tiga kemampuan berpikir itu. Yang ketiga, emotionality. Apa saja itu? Ada recognition of emotion, ada expression of emotion, ada manajemen emosi, dan seterusnya. Biar kita menjadi orang yang tidak sekedar pembirang, kita menjadi orang yang tertata, terlatih dari sisi emosi kita. Tapi juga kita perlu juga memperhatikan sisi sociability kita, kemampuan sosial kita. Kita menjadi punya kesadaran sosial yang baik, kita memiliki hubungan sosial yang baik,
sekaligus kita memiliki skill untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang baik. Keren kan? Jadi ini orang yang mudah sekali untuk bergaul. Kenapa itu penting? Al-Quran kan mengatakan, Nabi memberikan wanti-wanti ya. Misalnya, al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Orang mukmin yang dia bergaul lalu bersabar dalam pergaulan itu lebih baik dibandingkan orang mukmin yang tidak mau bergaul dan tidak mau bersabar dalam pergaulan. Itu kan kemampuan ya social relationship yang baik kan. Jadi kita itu didorong untuk punya hubungan sosial yang baik. Dan itu penting. Nah, tapi selain itu juga kita perlu untuk mengembangkan sisi personality kita. Apa saja itu? Kesadaran diri kita, self-confidence di dalam diri kita, self-motivation di dalam diri kita. Karena ini menjadi daya dorong kita untuk melakukan tindakan, kan? Selain aspek yang lain, yaitu aspek fisik kita yang juga perlu untuk dikelola. Nah, kalau kita punya program yang seperti ini, seluruh kedirian kita itu, yang bagian dari potensi yang diberikan oleh Allah SWT pada kita itu, kita kembangkan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan menjadi al-mu'minul qawi tadi, mu'min-mu'min yang kuat tadi. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh adik-adik semuanya. Ya. Sehingga kita perlu, apa ya program saya untuk spiritualitas? Apa ya program saya untuk intelektualitas? Ada ya program saya untuk membangun emosi saya, menyiapkan emosi saya. Bagaimana ya saya program untuk sociability saya gitu. Kira-kira komunitas apa ya yang bisa untuk saya manfaatkan di kampus ini, di UNY ini, kira-kira apa yang bisa untuk saya ikuti? Gitu. Kalau saya kuliah saja kira-kira semuanya bisa saya capai atau enggak ya? Oh, enggak. Berarti saya harus ikutin dong ini gitu. Komunitas apa yang perlu untuk saya ikuti? Fokusnya ada pada pertumbuhan di dalam diri kita itu, ada di semuanya. Nah, itu gambarannya ya. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang kelihatannya besar tapi rapuh. Saya kira teman-teman ngerti ini dengan nama-nama ini. Mereka yang hidup dalam lingkungan dan habitat untuk mengejar popularitas, tapi ternyata di balik itu semuanya ada hal-hal yang rapuh. Oke ya. Ada hal-hal yang rapuh. Jong Yun salah satu di antaranya. Kurang terkenal apa, tetapi dia mengalami depresi yang sangat luar biasa, oke. Dan kasihan betul gitu. Karena ternyata dalam dunia hiburan di Korea, manusia itu dieksploitasi betul oleh manajemen, oleh agen-agen agensi itu ya, itu dieksploitasi benar. Mereka apalagi untuk kelompok-kelompok band yang belum terkenal misalnya, atau bintang-bintang yang belum terkenal itu, yang mereka middle class itu luar biasa, mereka dieksploitasi, kerja dalam sehari bisa 18 jam dengan gaji yang sangat sangat kecil. Dan itu menyebabkan seseorang mengalami depresi yang sangat luar biasa. Mau makan diatur oleh agensi, oleh manajemen, berpakaiannya diatur oleh manajemen, berat badan diatur oleh manajemen, mau ngapain tindakan diatur, dikelola oleh manajemen, mau komentar dikelola gitu. Jadi sisi-sisi kebebasannya, kedaulatan dirinya itu dikendalikan oleh manajemen, dan itu bikin stres luar biasa. Bahkan sekedar untuk mencari pasangan saja itu harus dikendalikan, kan? Mungkin ini para penggemar ada di sini. Jong Yun kasihan betul, dan dia mati dalam depresi, dia bunuh diri ya. Jadi teman-teman sekalian, sama sekalian, saya kira kita belajar ya dari kehidupan mereka gitu. Ada lagi kan, ini juga sama, kasihan itu. Mengakhiri hidupnya setelah dipaksa pihak manajemen harus melayani 31 laki-laki dari kalangan profesional, para konglomerat sekaligus jurnalis ya. Dan dia berontak dengan cara seperti itu. Jadi dia berontak dengan cara-cara seperti itu. Salah satu karena tidak kuat lagi, dia
memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jadi teman-teman sekalian, ini sisi-sisi ketragisan ya di balik popularitas yang diperoleh oleh teman-teman kita di Korea. Ini contoh-contoh lain ya. Bagaimana usia-usia muda mereka harus berakhir secara tragis karena depresi yang sangat kuat. Jadi ada tekanan-tekanan eksternal, betul. Ada tekanan-tekanan eksternal yang tidak bisa tertanggungkan lagi. Tetapi sekaligus kita belajar tentang daya tahan seseorang. Oke ya. Jadi kita juga harus mempelajari ini dari sisi daya tahan seseorang. Ada tekanan yang sangat luar biasa, iya. Tetapi ketika daya tahan seseorang itu kuat, mungkin dia akan lebih mudah untuk mengatasinya, ya. Nanti kita bisa belajar dari kebudayaan Korea itu, perkembangan di Korea pada sisi yang lainnya juga, gitu. Bagaimana mereka punya obsesi yang kuat untuk memajukan kebudayaannya, bagaimana mereka mengembangkan kebudayaan itu sehingga bisa diterima di banyak negara. Nah, itu sisi positif yang bisa untuk kita ambil, ya. Nah, kesempatan kali ini kita lihat sisi yang lainnya. Jadi saya juga tidak ingin teman-teman terantipati gitu dengan seluruh kebudayaan, enggak gitu. Jadi muslim yang tadi ya, logik gitu loh, intellectuality tadi yang punya logical thinking gitu. Memandang sesuatu itu ya secara logis saja gitu. Kalau kita menikmati misalnya drakor gitu ya, logical thinking gitu. Kita nikmati gitu, mengapresiasi. Oh, ini sisi bagusnya ini, ceritanya ini. Oh, ini jauh lah kalau dibandingkan dengan film Indosiar misalnya gitu. Yang jenazah bisa terbang langsung masuk ke molen itu, gilingan semen itu. Apa itu? Mungkin nonton drakor lebihan ya. Teman-teman bisa mendapatkan banyak hal. Oke. Sahabat-sahabat sekalian, jadi kita mengapresiasi sesuatu itu ya juga secara logik gitu. Gitu aja gitu ya. Santai gitu. Nah, kalau menjadi penikmat drakor atau yang lain, ya milikilah kemampuan logical thinking itu. Bukan seperti penggemar-penggemar yang tidak punya logik ya, yang emosional gitu, bukan seperti itu gitu. Tapi ya logik. Saya misalnya bisa sangat mengagumi aktor tertentu gitu. Di film ini, oh dia sangat bermain baik, tapi logical thinking kita bisa memberikan penilaian, di film yang lain dia tidak terlalu kuat, nah, misalnya gitu. Jadi semuanya nanti kita lihat seperti itu, nonton film apapun, Hollywood kah, Bollywood kah, drakor, film-film Hong Kong, atau film-film Jepang, atau yang lainnya, cara kita berpikir begitu. Apa sih yang bisa kita dapatkan manfaat dari nonton-nonton itu. Oke ya, teman-teman sekalian, jadi kenapa ada orang itu punya tekanan, biasanya dia melakukan internalisasi masalah. Ada dua kemungkinan ya, dia melakukan internalisasi masalah. Ketika seseorang itu mendapatkan masalah, lalu dia mengarahkan masalah-masalah itu ke dalam dirinya. Sehingga dia mengalami kecemasan, dia mengalami depresi. Nah, itu yang tadi pribadi-pribadi yang akhirnya menemui kematian dengan secara tragis tadi. Atau yang kedua, kalau punya masalah, lalu dia keluarkan itu masalah-masalah itu, diarahkan masalah-masalah itu ke eksternal dirinya. Jadilah dia muncul kenakalan-kenakalan remaja. Ada yang dimasukkan ke dalam dirinya, ada yang dikeluarkan, kira-kira gitu. Nah, saya tidak akan membahas ini ya. Ini problem-problem di kalangan kita, termasuk juga di kalangan remaja kita yang perlu untuk mendapatkan perhatian yang sangat serius. Nah, saya perlu untuk mengingatkan bahwa pribadi kita itu tidak sebatas pada informasi dalam kartu identitasnya. Jangan sampai kita beranggapan seperti itu. Kalau diri kita itu bukan sekedar nama, siapa, tanggal lahir, lalu tempat tinggal, gitu, NIK-nya, bukan sekedar itu. Lebih dari sekedar itu, kita perlu untuk mengembangkannya. Karena pribadi kita itu tidak sebatas informasi dalam kartu KTP kita. Jadi tidak sebatas itu. Nah, itulah kenapa kita perlu untuk mengembangkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus kita lakukan? Satu, benahi diri kita. Setiap pribadi muslim harus terus berbenah, memperbaiki diri, dan menyelaraskan hidupnya dengan nilai-nilai keislaman. Mengembangkan spiritualitas kita berdasarkan pada nilai-nilai keislaman. Mengembangkan daya berpikir kita, intelektualitas kita berdasarkan pada nilai-nilai keislaman. Gitu. Mengembangkan sisi emosi kita juga begitu sama. Mengembangkan fisik kita juga begitu sama. Jadi nilai-nilai keislaman itu kita jadikan sebagai sumber
untuk menumbuhkan dan memperbaiki diri kita. Nah, salah satunya ini ya, teman sekalian, pahami tentang masa-masa usia kita itu dengan sebaik-baiknya. 0 sampai 20 tahun itu ya, itu bagian dari cara kita untuk learning ya. Meskipun learning itu nanti panjang, sampai kapanpun proses belajar itu akan terus kita lakukan. Jadi proses belajar itu akan terus kita lakukan. Ini tahap pertama. Tahap yang kedua adalah leading. Kita harus menyadari bahwa kelak itu kita harus memimpin. Nah, kalau ada leading di masa-masa ini, itu bagian dari proses belajar kita. Teman-teman aktif di HIMA, teman-teman aktif di BEM, teman-teman aktif di, mana ini, Al-Fatih ya, misalnya gitu. Itu bagian, atau Al-Islah, atau Al-Fatih gitu, itu bagian dari cara kita untuk berlatih leading, biar nanti kita dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang berikutnya kita harus menyadari bahwa ada peran serving, melayani hidup kita itu tadi, khairun nas anfa'hum linas. Kita itu menjadi bermakna dalam hidup ini karena kita melayani orang lain. Nah, tapi sekaligus juga sadari bahwa suatu saat nanti kita harus menjadi pribadi yang menginspirasi banyak orang. Nabi SAW begitu. Itulah kenapa peran itu, grafik kita itu ya, itu naik terus. Gitu. Grafiknya itu naik terus. Itulah kenapa ya Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun kan. Itu kan saat-saat kalau di Indonesia itu kan mulai mau pensiun kan, itu malah tugas baru diberikan gitu. Tugas baru diberikan gitu. Nah, itu artinya hidup kita itu nggak pernah mengenal pensiun. Kita itu grafiknya itu naik terus gitu. Oke, saya tidak akan membahas tentang perkara ini ya, adik-adik sekalian, tapi saya perlu untuk menekankan, yuk sekarang kita benahi diri kita dengan sebaik-baiknya, manfaatkan keberadaan kita di kampus itu untuk proses learning ini. Karena kita menyadari nanti kita harus memainkan peran sebagai seorang pemimpin dalam banyak hal, dalam banyak aktivitas. Kebermanfaatan kita itu nanti pada sisi leading itu. Coba aja nanti teman-teman perhatikan. Begitu kita bekerja, nah itu proses-proses leading, peran-peran kepemimpinan itu akan banyak diambil. Nah, kira-kira begitu ya, teman-teman sekalian, mungkin kita akan banyak berbincang dan berdiskusi untuk sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Budi yang telah menyampaikan luar biasa. Nah, teman-teman, mungkin ketika ada materi yang disampaikan, silakan saja teman-teman jika ada yang bertanya, langsung saja open mic atau raise hand atau juga bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman ya. Nah, ini kita langsung saja. Ya. Monggo kepada teman-teman semuanya untuk bertanya. Nah, silakan teman-teman yang ingin on mic juga boleh gitu. Apakah dari Dwi Budianto ada pembatasan pertanyaan itu, apakah ada maksimal 3 atau bagaimana Ustaz? Monggo terserah saja. Ganti aja. Oke, baik. Mungkin seperti yang tadi saja ya. Tadi kan maksimal 3 ya. Diambil juga tercepat. 3 tercepat. Nah, mungkin kalau yang sekarang mungkin 5 tercepat. Atau 4. Oh, 4 aja ya. 4 aja. Oke, 4 ya. Kita akan mengambil 4 pertanyaan yang tercepat. Silakan saja ya, teman-teman. Silakan kepada teman-teman. Boleh unmute atau raise hand atau tuliskan di kolom chat. Oh, ternyata ada sedikit perubahan ya teman-teman ya. Ternyata maksimal bukan 4 nih teman-teman. Ternyata maksimal 3. Seperti yang di materi yang pertama, silakan teman-teman yang paling cepat menanyakan pertanyaan akan segera dijawab. Jadi hanya 3 pertanyaan. Hanya 3 penanya tercepat. Terima kasih.
Dan kepada teman-teman semuanya, dipersilakan untuk bertanya, boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat ataupun boleh juga langsung unmute teman-teman. Silakan dong. Mungkin kita tunggu sekitar satu menit lagi ya kan? Boleh Kak Jun, kita tunggu dulu nih buat teman-teman yang bertanya, boleh langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat ataupun boleh langsung komen di survey saya akan mempersilahkan untuk bertanya. Oke, yuk. Atau udah jelas nih tentang materi yang sampai di sini. Ustaz Budi tadi. Iya, sangat jelas ya. Jelas banget sih kalau menurut aku dari penyampaian dari sini. Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada yang bertanya, ya teman ya, mungkin kita langsung saja. Ya. Closing statement dari Ustaz Budi yang tadi. Oke, mungkin Ustaz Budi Budianto ingin melakukan closing statement kepada Ustaz Budi Budianto. Waktu Ustaz persilakan. Baik, teman sekalian, adik-adik semuanya. Saya berharap nanti teman-teman ya, adik-adik semuanya bisa memanfaatkan banyak hal di kampus ini dengan lebih optimal ya. Misalnya gini, jadi mau ikut PKM misalnya gitu. Apa itu kalau PKM Pekan Kreativitas Mahasiswa ya? Atau program kreativitas mahasiswa itu ya. Ikut gitu. Jadi biar semuanya terlatih gitu. Bikin proposal kira-kira idenya apa gitu, nanti bisa tanya ke kakak-kakak yang ada di sini gitu, meskipun tidak semuanya mereka jadi anu ya ikut PKM ya, tapi saya yakin ada, pasti ada yang pernah ikut PKM gitu. Tanya ke dosen-dosen kita gitu yang soleh-soleh, yang baik-baik itu, kira-kira idenya apa ya gitu. Manfaatkan peluang-peluang seperti itu di kampus ini dengan sebaik-baiknya. Prinsipnya tadi biar menjadi pribadi yang kokoh dan kuat itu. Wah, nanti kalau saya salah, jadi mikirnya gampang wae gitu. Nanti kalau kalah nggak diterima gitu, santai. Kan masih semester 1 gitu. Jadi kalau misalnya nggak diterima, wajar. Maba gitu. Tapi kalau misalnya diterima, itu alhamdulillah. Kalau nggak diterima, ya alhamdulillah, disyukuri gitu. Kita sudah belajar. Sehingga nanti tahun depan kita nggak blank lagi untuk ikut. Paham ya maksud saya? Nah, jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian, manfaatkan seluruh potensi-potensi yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Pokoknya peluang-peluang itu harus dioptimalkan dengan lebih baik gitu. Gitu ya. Nanti anu aja lah, gabung aja dengan beberapa teman-teman yang ada, semuanya yang ada di sini gitu. Karena kita butuh ya kakak-kakak itu, bimbingan-bimbingan dari kakak-kakak kita, dari teman-teman yang ada gitu. Biar apa? Kita sadar gini nih. Evan Dimas itu pintar dalam main sepak bola kan? Dia punya kompetensi kan? Tapi ternyata dia butuh seorang pelatih. Jadi dalam hidup kita juga begitu. Sepintar-pintarnya kita, sebaik-baiknya kita, ternyata kita juga masih membutuhkan seorang pelatih yang dia memandu sisi emosi kita, memandu pikiran-pikiran kita, dan seterusnya gitu. Itulah kenapa kita butuh orang lain, butuh komunitas-komunitas yang baik, gitu ya. Oh, ini ada-adaan ya, ada yang bertanya ya di kolom chat ya, mohon maaf ya, baru baca. Oke, baik, terima kasih Ustaz ya. Jadi kita walaupun mumpung masih semester 1 ya, bareng apa ya, kita trial and error gitu ya.
Ini sebentar, adik sekalian. Ini dari siapa? Di Avelandra Management. Oh iya, ada pertanyaan. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda muslim untuk menghadapi dilema politik yang sering kita jumpai di negeri ini? Ada dari Avelandra Management. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara kita sebagai generasi muslim muda untuk menghadapi dilema politik yang sering kita jumpai di negeri ini? Dan apakah ada kiat khusus agar kita bisa melihat yang benar secara benar dan yang salah tetap salah, dan seperti yang benar tampak salah maupun sebaliknya? Terima kasih, Ustaz. Okay, tadi saya baca pertanyaan kedua dan ketiga saja, Ustaz. Ya. Okay, harusnya baik. Ada pertanyaan kedua dari Abida Nur Fadila dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya, Ustaz. Mungkin adik-adik, mohon maaf ya. Halo, halo. Bagaimana, Ustaz? Oke, okay. Saya langsung jawab aja ya. Oh, satu-satu biar, ya, Ustaz. Biar efektif ya, biar efektif aja gitu. Nanti saya coba baca sendiri aja gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke, okay, sip. Pertama, teman-teman sekalian, yang harus kita miliki berhadapan dengan politik. Apa yang harus kita miliki? Satu, anak-anak muda muslim harus sadar politik. Itu aja ya. Tanpa harus terlibat dalam aktivitas politik. Tidak harus terlibat dalam aktivitas politik. Tapi kita harus punya kesadaran terhadap politik. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi itu dua hal yang berbeda. Ngerti dan sadar tentang peta politik itu penting. Makanya teman-teman harus banyak akses tuh berita-berita yang ada. Nah itu yang jadi orang yang melek terhadap politik. Tidak harus terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik praktis tentunya, karena kita berada di kampus. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Baca semua informasi itu secara balance. Oke? Okay? Jadi baca informasi itu secara balance, secara seimbang. Hati-hati kita dijebak oleh pembelahan sosial media. Jadi misalnya kalau teman-teman kalau ini anu ya, gaya di sosial media itu begini. Kalau teman-teman sudah senang dengan seseorang, lalu itu yang akan kita klik, maka informasi itu yang akan kita terima terus-menerus. Jadi sosial media itu memetakan diri kita, kecenderungan diri kita, lalu menggiring kita pada informasi-informasi yang kita cenderungi itu. Oke ya. Misalnya begini. Kalau kita anti A, maka kita akan dapatkan informasi yang berisi anti A. Oke ya. Jadi yang masuk dalam apa itu namanya? Notifikasi kita itu ya. Itu ya informasi yang anti A. Tapi kalau kita itu senang dengan A, informasi yang akan masuk ke kita itu kan semuanya informasi yang senang dengan A, yang mendukung A. Coba perhatikan, akibatnya apa? Akibatnya kita mengalami pembelahan. Kita tidak balance untuk melihat segala sesuatu itu secara seimbang. Nah, hati-hati. Anak-anak muda jangan sampai seperti itu. Maka, apa yang bisa untuk kita lakukan? Akses informasi itu secara balance dan seimbang. Saya sebenarnya tidak sepakat dan mengkhawatirkan dengan pembelahan politik yang selama ini terjadi di negeri ini. Ya, dengan cebong, terus apa lagi itu? Kampret, terus macam-macam itu ya. Ya jangan begitulah gitu. Yang namanya politik itu jangka pendek saja gitu. Sehingga adik-adik sekalian semuanya baca segala sesuatu itu secara balance, lalu analisis secara lebih proporsional. Oke? Okay? Jadi analisis segala sesuatu itu secara lebih proporsional. Menurut saya itu yang penting. Kalau senang jangan keterlaluan, tapi kalau benci juga jangan keterlaluan gitu. Baca segala sesuatunya itu secara balance. Bersikap kritis terhadap regulasi itu penting, tetapi jangan sampai kita itu terjebak pada cara berpikir yang tadi. Nek seneng itu keterlaluan, tetapi kalau benci juga keterlaluan. Nah, cara yang harus kita lakukan ya tadi ya, punya pemikiran yang logical thinking, lalu menganalisis segala sesuatu itu dengan baik. Suka-sukalah untuk anu ya, mereview seluruh informasi itu, memvalidasi seluruh informasi itu dengan baik. Itu penting. Anak-anak muda harus punya itu. Itu ya, di Avelandra Management. Di Abida,
bagaimana menjaga semangat dalam beribadah kita ketika semangat kita itu sedang turun. Apa yang harus kita lakukan? Rumus hidup kita itu ya begitu itu ya. Jadi keimanan kita itu naik turun. Saya kira teman-teman juga mengetahui tentang perkara itu. Tetapi sekaligus juga begini. Amal itu, kata Nabi SAW, itu ada masa-masa syirah. Walikulli syiratin fatrah, kata Nabi. Jadi ada masa-masa ketika kita itu semangat, tapi ada masa-masa ketika itu kita itu nggak semangat, turun gitu ya. Itu masa-masa fatrah itu. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan agar spirit kita itu terjaga dengan baik? Pertama, teman-teman sekalian, sahabat sekalian, yang harus kita lakukan adalah ambil segera tindakan. Kalau sedang teman-teman sedang malas, ambil segera tindakan. Rumus Al-Quran itu adalah ingfiru khifafan wasiqolan. Berangkat kamu, lakukan segera tindakan dalam situasi kamu itu sedang semangat ataupun sedang tidak bersemangat. Dalam situasi kamu itu punya spirit yang tinggi atau enggak, lakukan tindakan. Mau baca Quran malas, apa yang harus dilakukan? Ambil segera mus'ab, lalu baca. Malas kita untuk sholat rawatib, apa yang harus kita lakukan? Ambil segera wudhu, lalu berdiri tegak untuk sholat wudhu. Sholat rawatib gitu. Gitu aja. Malas kita nyuci, apa yang harus kita lakukan? Ayo, kalau malas kita nyuci, ke laundry. Malas kita apalagi? Malas kita baca buku, malas kita segera mengerjakan tugas-tugas kita. Apa yang harus kita segera lakukan? Ambil segera tindakan. Gitu. Dalam ibadah juga begitu, dalam kehidupan kita sehari-hari juga seperti itu. Tapi kalau kita coba memperturutkan rasa kemalasan kita, wow, akhirnya menumpuk-numpuk. Gitu ya. Gitu. Jadi sedikit apapun segera ambil tindakan. Ngerjakan tugas begitu. Selesai, enggak masalah. Tapi segera lakukan tindakan. Segera buka laptop, segera searching bahan-bahan gitu. Nah, itu bagian dari tindakan-tindakan itu ya. Membaca, lalu kita coret-coret gitu. Apa yang kita temukan di artikel ini gitu. Nah, itu tindakan-tindakannya. Dalam ibadah juga begitu sama. Ya. Malas kita mau sholat rawatib gitu. Apa yang segera ambil tindakan? Langsung takbiratul ihram. Saya yakin anak-anak ekonomi nggak mungkin ya begitu sudah takbiratul ihram gitu terus mikir, wah, prasidowai lah gitu, nggak mungkin ya. Terus bubar gitu, nggak mungkin gitu. Nah, godaan-godaan setan itu ada di situ tuh. Gitu ya. Nah, mudah-mudahan cukup membantu di abidah ya. Cara yang lainnya ada banyak gitu. Tapi saya ambilkan yang satu itu aja dulu. Kenapa Umar melarang untuk tidak boleh bertempur di lautan? Karena armada kaum muslimin itu tidak terlatih di lautan. Awalnya begitu ya. Jadi Umar ketika Muawiyah minta izin kepada Umar bin Khattab, lalu Umar itu memverifikasinya. Dia tanya kepada Amr bin Ash yang saat itu menjadi gubernur di Mesir. Kenapa kok yang ditanya adalah Amr bin Ash? Karena Amr bin Ash itu berada di kota tepian laut, jadi ada armada kelautan di Mesir. Makanya tanyanya ke Amr bin Ash. Tapi jawaban Amr bin Ash itu agak dramatik. Gitu. Jadi jawabannya agak dramatik. Ketika Umar bin Khattab menanyakan bagaimana rasanya orang naik kapal itu, Amr bin Ash menjawab gini, Khalifah, apakah Anda tahu ada seekor semut yang dia berada di atas papan? Papan itu ada di atas air. Lalu air itu kita goncang-goncang. Dan bagaimana semut itu mempertahankan diri untuk tidak kecebur, nah begitulah rasanya orang naik kapal. Gitu. Lah, gambaran kayak gitu kan horror banget kan? Jadi kita melihat secara manusiawi ya. Gambaran itu horror banget. Makanya Umar lalu mengatakan tidak pernah sekalipun akan ada penyerangan melalui lautan di masaku. Nyawa seorang muslim itu amat berharga bagiku. Gitu. Jadi sebenarnya ini karena belum punya pengetahuan yang cukup ya terkait dengan armada kelautan. Nah, pada masa Utsman bin Affan, cara berpikirnya mulai berubah. Bahwa betul tidak armada kelautan belum dikembangkan dengan baik, tapi Utsman bin Affan lalu mengatakan begini, yang tidak boleh ada pemaksaan terhadap prajurit, enggak boleh. Jadi yang mau ikut silakan ikut, yang enggak ikut enggak apa-apa. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, Muawiyah, kamu ajak seluruh keluargamu naik kapal itu. Itu untuk memberikan ya psikologi keamanan ya, rasa nyaman gitu kepada seluruh pasukan. Kenapa? Karena pasukan ini bukan pasukan yang sudah biasa
naik kapal gitu. Itu kayak teman-teman belum pernah naik kapal gitu, terus naik kapal wis muntah-muntah gitu. Nah, itu yang kita bisa baca dari sejarah, kira-kira begitu. Walau alam nih di Abidah. Bagaimana cara agar terhindar dari pergaulan bebas yang terjadi saat ini, dan bagaimana cara kita agar tidak mengagumi budaya luar yang bertentangan dengan agama Islam? Oke, okay. Teman-teman sekalian, di Denisa, bergaulah dengan mereka yang soleh. Itu aja ya. Makanya Al-Quran nanti lihat di surat Al-Kahfi 28, menyatakan, wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bilghadati wal'asyi. Bersabarlah kalian dengan orang-orang yang menyeru Rabb-nya itu di pagi dan petang hari. Itu kan artinya bersabarlah kalian kalau bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Jadi nggak menyenangkan seperti apapun, pokoknya bertahan, 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 bertahan. Nah, itu yang perlu untuk kita lakukan. Bergaul dengan komunitas yang baik-baik. Insya Allah nanti kita akan dihimpunkan dan dijaga dari pergaulan yang bebas. Nah, bagaimana cara agar kita bisa tidak mengagumi budaya luar? Ya itu tadi, logical thinking saja gitu. Oke? Okay? Logical thinking saja gitu. Pahami segala sesuatu secara lebih cerdas gitu. Misalnya kita nonton drakor, apa yang menarik di balik drakor ini? Nah, apa sisi-sisi kelemahannya? Kalau teman-teman menonton film Bollywood itu ya, ini apa ya yang menarik dari seluruh hal yang ada di sini? Kenapa mereka bisa maju? Sejak kapan budaya Korea itu di... Jadi kita mulai logik gitu ya. Sejak kapan ya? Kok Korea bisa menguasai kebudayaan di banyak negara gitu? Apakah itu instan ataukah ada proses yang sangat panjang? Nah, begitu ya. Jadi kita tidak akan... Dan tools piranti kita untuk menilai itu ya agama ini gitu. Sehingga kita tidak menjadi orang yang antipati, betul. Itu kan juga fatalis banget ya. Jadi kenali semua kebudayaan itu, pahami kebudayaan-kebudayaan itu dengan sangat cerdas gitu. Yang positif bisa kita ambil, yang negatif bisa kita menjadi pelajaran. Pengetahuan-pengetahuan itu juga bisa kita gunakan untuk mengajak teman-teman yang sangat tergila-gila dan mengagumi itu dengan cara-cara yang cerdas juga. Oke. Okay. Kalau teman-teman biasa nonton drakor gitu, Anda akan ngobrol dengan teman-teman yang sangat mengagumi drakor, itu kan punya bahan kan. Kita tidak menghakimi mereka, tapi kita mengajak mereka untuk berbincang secara lebih matang gitu. Kan asik ya. Coba kalau misalnya drakor itu masya Allah, itu haram hukumnya untuk nonton, mending daripada untuk nonton drakor digunakan untuk baca Quran. Itu kalimat benar gitu, tapi tidak tepat untuk sasaran yang seperti itu. Lah orang ya lari lah ya, orang lari gitu. Jadi kita kenali semuanya itu dengan sebaik-baiknya ya. Jadi misalnya kayak kita nonton wayang gitu, itu sama aja gitu cara berpikir kita begitu. Kita nggak antipati gitu. Apa sih nilai-nilai yang menarik dari wayang itu? Bagaimana mereka memproduksinya? Di drakor juga begitu sama ya. Kan ada banyak yang baik-baik kan sebenarnya ya. Ya itu tadi dibandingkan dengan film Indosiar tadi ya, yang jenazah bisa terbang itu tadi, yang ibu-ibu sedang koma lalu tiba-tiba ayah dan anaknya itu tiktokan atau apa itu, terus ibunya jadi sembuh gitu. Ini bodoh banget gitu, memalukan sekali gitu. Nah itu teman-teman nonton Startup itu kan ada juga yang bisa untuk dipelajari, asalkan nanti tahu batas-batasnya. Oh, ini kok saya sudah mulai kecanduan ya dengan drakor ya. Nah, mulai kita mengendalikan itu. Ini kok tilawah saya kok jadi mulai keteteran nih gara-gara nonton drakor misalnya gitu. Nah, mulai kita kendalikan gitu. Gitu. Wallah alam ya. Mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Bagaimana memotivasi diri kita agar bangkit dari masalah yang membuat kita terpuruk. Teman-teman sekalian, Anda tahu apa yang disebut dengan sukses? Apa sukses itu? Konita, apa yang disebut dengan sukses? Kita kan seringkali mengatakan sukses ya, apa yang disebut dengan sukses itu? Biasanya apa? Oke.
Gimana-gimana? Kita seringkali mengartikan sukses itu kalau segala sesuatu yang kita inginkan kecapai. Gitu, betul? Itu namanya sukses? Kalau segala sesuatu yang kita inginkan tercapai, itu namanya sukses. Kalau gagal, segala sesuatu yang kita inginkan nggak kecapai. Itu namanya gagal. Betul gitu ya? Nah, tapi sayangnya, pengertian itu tidak menyertakan Allah tuh di dalamnya. Yuk, sekarang kalau misalnya pengertian itu kita masukkan variabel Allah, peran Allah di dalamnya. Maka yang disebut sukses adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan kita menginginkannya. Itu namanya sukses. Oke? Okay? Sesuatu itu dikehendaki oleh Allah dan kita menginginkannya. Lalu kita menyebutnya sukses. Kalau gagal, variabel Allah kita masukkan di dalamnya. Berarti gagal adalah segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, tapi kita tidak menginginkannya. Oke? Okay? Nah, sekarang kita memikirkan lagi, sukses baik atau tidak? Pasti kita akan menjawab, sukses baik untuk kita. Kenapa sukses baik untuk kita? Apakah karena kita kehendaki? Bukan. Sukses baik untuk kita itu bukan karena kita kehendaki. Sukses baik untuk kita itu karena dikehendaki oleh Allah. Iya kan? Sukses itu baik untuk kita karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang gagal baik atau tidak untuk kita? Kalau cara berpikirnya sama, berarti gagal juga baik untuk kita. Kenapa gagal baik untuk kita? Karena dia dikehendaki oleh Allah. Jadi, bagi seorang mukmin, sukses dan gagal itu hanyalah cara kita mendefinisikan antara sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan sesuatu yang kita kehendaki atau tidak. Itu aja gitu. Tapi peristiwanya sesungguhnya netral-netral saja bagi kita. Karena semuanya baik kalau itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi adakah sesuatu yang membuat kita itu terpuruk kalau cara pikir kita itu seperti itu? Kalau kita meyakini bahwa segala sesuatu, peristiwa, keadaan, kejadian yang menimpa kita pasti baik untuk diri kita karena dia kita yakini dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Gitu kan? Saya pernah gagal gitu. Itu definisi saya gitu. Ketika saya berkeinginan untuk masuk ke jurusan fisika. Jadi saya terobsesi untuk masuk ke jurusan fisika ya gara-garanya saya ingin menghitung berapa kecepatan malaikat gitu. Genre penting banget gitu. Dan saya bisa masuk ke fisika UNY gitu. Teman-teman sekalian, saya bisa masuk ke fisika UNY. Tapi tes kesehatan saya nggak masuk, coba bayangkan. Wah, saya stresnya luar biasa gitu. Saya nyaris memutuskan untuk tidak kuliah. Sampai akhirnya ibu saya mengatakan, emangnya kalau tidak di fisika, Allah tidak kasih kamu makan. Wah, itu nasihat sederhana dari orang yang tidak makan sekolahan ya, tetapi MJJ gitu. Mak jeleb-jeleb. Nah, akhirnya, esok harinya saya berangkat lagi ke auditorium UNY itu ya. Saya berangkat lagi gitu. Lalu oleh auditorium, okay, mas, bisa pilih dua jurusan. Mau nggak masuk ke FPTK? Yang kedua ke bahasa Inggris. Wah, saya mikir FPTK, FPTK. Karena masih nganu ya, masih stres itu ya. Oh, panik, kacau banget gitu FPTK, FPTK. FPTK itu kan sebenarnya Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan. Itu FT sekarang. Itu kan keren tuh. Tapi karena stres, orang stres itu ya gitu. Saya mikir, enggak, saya enggak mau jadi guru TK. Jadi FPTK itu dalam pikiran saya adalah jadi ya, fakultas yang membentuk guru TK gitu. Enggak, saya enggak mau jadi guru TK. Saya enggak mau masuk ke guru TK jadi guru TK. Allah mengarahkan kita. Ya Allah gitu ya. Jadi mungkin ternyata Allah memilihkan saya satu jurusan di bahasa Indonesia ya, di sastra Indonesia. Yang akhirnya takdir Allah saya diminta untuk terus di UNY gitu, ngajar di UNY. Jadi awalnya fisika gitu, bahkan sampai beberapa bulan saya ketika saya sudah di sastra Indonesia itu pikiran saya adalah pikiran aduh saya kok anu ya, wah saya kan anak IPA ini, saya kan anak IPA gitu. Anak IPA kok masuk ke sastra. Jadi tapi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala. Segala pilihan-pilihan yang ditentukan oleh Allah pasti terbaik. Hanya kita belum tahu saja kan. Jadi kita belum tahu saja gitu. Nabi Yusuf alaihi salam mengalami banyak ujian-ujian. Tapi endingnya seperti apa hanya Allah enggak ngasih tahu aja duluan gitu.
Jadi karena Allah nggak ngasih tahu duluan. Keyakinan kita cuma satu aja. Pasti Allah kasihkan yang kita yang terbaik. Allah pasti pilihkan kita yang terbaik. Pasti Allah arahkan kita pada pilihan-pilihan yang terbaik. Mungkin ada di antara teman-teman yang sekolah, ambil di FE, gitu, macam-macam kan ya. Ada yang terjebak, ada yang karena nggak ada jurusan yang lain lagi, gitu, macam-macam gitu. Tapi yakini saja gitu. Ini pasti pilihan Allah. Sekali lagi, ini pasti pilihan Allah. Ending kita mau seperti apa, kita ikuti saja. Tugas kita adalah melaksanakan tanggung jawab kita itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kuliah, ya kita kuliah sebaik-baiknya saja. Uang untungnya itu dalam Islam itu kita tidak diwajibkan sukses kok. Gitu aja ya. Kita itu nggak wajib sukses kok. Kita itu hanya wajib untuk melakoni segala sesuatu itu dengan sebaik-baiknya. Kuliah itu ya kita lakoni kuliah dengan seserius mungkin, sebaik mungkin. Kita itu nggak wajib kok. Allah nggak ngasihkan kita kewajiban untuk mendapatkan A, itu nggak wajib gitu. Tapi kita harus wajib serius di dalam sekolah-sekolah kita itu, dalam kuliah-kuliah kita. Karena beramal itu, sekolah, kuliah, itu adalah kewajiban yang harus berproses itu kewajiban. Tetapi hasilnya itu anugerah Allah. Paham ya? Jadi kita kuliah serius itu bagian dari ibadah. Tetapi dapat A atau dapat B atau dapat berapapun, itu adalah anugerah dari Allah SWT. Gitu aja. Jadi biar hidup kita itu nyantai, anu ya, sederhana saja menyikapi segala sesuatu itu ya. Gitu ya, Putri ya. Mohon maaf ya kalau nggak nyambung ya. Gitu? Ada yang... Sudah habis ya waktunya ya? Ini ada di Arum Husnabilah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, atas pertanyaan yang diberikan. Sekali lagi mungkin terima kasih atas waktunya kepada Ustaz Wibrianto atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Nah, selanjutnya ada sesi foto nih teman-teman ya, ada dokumentasi. Silakan di on cam kameranya, silakan langsung saja. Yuk, pada panitia yang bertugas kami persilahkan untuk mendokumentasikan acara kali ini. Oke, yuk, yang belum jam langsung saja ya, sampai kita akan masuk dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada Ustaz Didi. Silakan jika ingin meninggalkan room sama dosen lain, kami persilakan. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada banyak hal yang tidak pas dalam perbincangan kita. Terima kasih. Mohon izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman kepada panitia yang bertugas dan dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya teman-teman, di sini saya akan membacakan pengumuman untuk kegiatan selanjutnya, yaitu nanti setelah agenda trading saham hari ini itu masih berlanjut ya di satu minggu ke depan, di hari Ahad tanggal 12 sampai di hari Sabtu tanggal 18 September 2021. Nah, nanti akan ada agenda kepemanduan di mana nanti pembagian kelompok akan di-share di WA grup Training Dasar Saham 2021. Nanti teman-teman bisa cek, dan di situ sudah ada nama kakak-kakak pemandu yang akan memandu kelompok kalian masing-masing, serta sudah tertera nomor dari kakak pemandunya. Nah, untuk itu nanti dari teman-teman di sini, peserta saham di sini, nanti dimohon untuk menghubungi kakak pemandunya ya, nanti konfirmasi nama sama nama kelompoknya. Itu nanti maksimal jam 16.00 ya. Udah itu aja. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Semuanya. Bagi teman-teman semuanya ya, mohon ingat ya terkait pembentuk kelompok dan jangan lupa langsung menghubungi pemandu yang tertera di masing-masing kelompok. Untuk pembaginya kita bisa langsung cek di WA grup saham 2021 ya. Dan seperti yang dikatakan oleh tadi, maksimal pukul 4 sore nanti ya. Iya, jam 4 sore nanti. Oke, masukin acara yang selanjutnya.
selanjutnya yaitu pembacaan doa. Doa akan dipimpin oleh Akhina Iqbalul Adnan. Kepada Akhina Iqbalul Adnan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin, anta syakirin hamdan na'imin. Hamdan lima wa kafir wa izidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalan cakalan ya alim stonik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa tawafatan qabal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afina lisa. Allahumma salatan tuji Nabi Amin jami'il ahwal wal afad wa taqdir Nabi jami'il hajat wa tutahir Nabi Amin jami'il sayat wa tarfa'u Nabi Amin indaka alat darujat wa tubalingu Nabi Amin sogoyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dan umat. Allahumma kili wali walidayya warhamu wa kamarabayani sayira kabana aitina fi dunya hasanah wa kuit akhirati hasanah tawin ayatam Allah. Subhanallah wa rabbil izzati amman yashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Fatiha. Baik, terima kasih kepada Nina Iqbalul Adnan yang telah membacakan doa. Acara yang terakhir yaitu penutup. Tapi sebelum menutup acara saham hari pertama kali ini, kami ingatkan kepada para peserta saham jangan lupa untuk mengisi link presensi yang telah dikirim di room chat group. Presensi akan ditutup pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada seluruh peserta training jadwal saham 2021 untuk aktif dalam kegiatan pengembangan 1 minggu depan. Kami selaku penyelenggara mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami baik ucapan maupun perbuatan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para peserta bisa langsung menunaikan ibadah sholat karena waktu yang berat. Jangan lupa presensi ya teman-teman.